Hello. Okay. Kita tunggu yang orang yang nontonnya berapa? 300 aja deh. 300. Baru kita akan memulai. Horor ini mana, Kak? Yang Tamiya yang itu. Halo semuanya. Hai, waalaikumsalam. Jawabin dulu dong. Aku cari dulu. Jauh loh, Padang hadir. Yang digosok-gosok. Teteh, Teh Dewi. Iya, sebentar. Teh Dewinya lagi siap-siap. Waalaikumsalam. Tema make up-nya apa, Teh? Katanya. Biasa ciri khasnya Teh Dewi aja. Hari ini seperti biasa. Waiting, ada mau apa? Coba tulis di kolom komentar. Maunya hari ini apa? Hijau banget. Bukan. Dari Aceh. Dari Bojonegoro. Dari Tangerang. Surabaya. Banyuwangi. Medan. Selamat datang semuanya. Selamat datang. Nih aku terlambat karena sholat asar dulu. Yang mau sholat asar dulu boleh yuk. Mumpung masih awal-awal. Nih aku pakai subscription. Okay, sekarang kita bersihin dulu wajahnya seperti biasa ya. Kita yang ikut. Okay, Kak Tris seperti biasa katanya. Yang ikut praktek hari ini boleh tulis di kolom komentar. Yang ikut praktek boleh tulis di kolom komentar. Hari ini yang ikut praktek berapa orang? Hai, itu ada Kakak Ardel. Hai Kakak Ardel. Hari ini udah 350 orang, Kak. Ya, bentar ya. Ini kita udah mulai. Yang ikut praktek tulis di kolom komentar siapa yang ikut praktek. Ikut katanya Pipit. Ikut. Aku ikut praktek. Mau sholat dulu boleh, sholat dulu. Aku juga bosan sholat dulu. Yuk, sholat dulu aja sekarang. Temanya hari ini mau apa? Make up wedding. Okay. Bunda, ada Bunda. Bunda Emmy. Aduh, lagi nyuci. Praktek ke muka sendiri boleh dong. Nih aku mau, ini modelnya habis naik pesawat dari Jakarta. Jadi sedikit panas. Jadi aku mau dinginin dulu nih pakai alat ini namanya skin cooler. Supaya pori-porinya ketutup. Enak, Kak. Enak ya? Apalagi harus disini nih. Kayaknya enak-enak. Ya mau dong. Apa nanti kan namanya kasih tahu. Enak ya? Kalau pengantin lagi stres pakai ini. Depan lagi ribet-ribet es batu kan? Ini tuh sebenarnya sama kayak es batu. Cuman kan kalau es batu lebih tuh lebih praktis aja ya ini ya. Basah es batu. Iya. Terus ntar tuh ya biasanya kalau aku pakai ini nih, ntar tuh di sini nunuk langsung hilang stres ya. Kayak berkurang lah nggak hilang. Seru deh. Kalau mau tidur pakai ini enak. Asik kayaknya pakai itu. Halo, nah aku sambil semprot ini deh, skin protector. Ini namanya alatnya skin protector.
skin protector. Skin cooler. Skin protector mah yang tadi ya tuh. Ini skin cooler. Dimention dulu teman-temannya ya. Dikasih tahu kalau Teh Dewi lagi live Instagram. Oke, sudah cukup. Nama temanya apa? Coba tulis di kolom komentar. Wah, ada yang dari Hong Kong. Jumbang. Ini yang dari luar negeri. Coba tulis di kolom komentar. Ada yang dari luar Indonesia kah hari ini? Harganya kurang lebih 600 ribu gitu? Atau 700 ribu? Aku lupa. Jawabnya ada kak? Ada. Oke, sekarang. Nah, kita kasih masker dulu. Jangan lupa ya, bibirnya selalu dikasih spascription. Apa temanya? Flawless, flawless. Wedding natural. Ah, dari Australia. Wow. Ada yang dari Australia. Mancanegara. Ada dari Hong Kong, Taiwan hadir. Mana dari mana lagi? Yang dari bukan dari Indonesia tulis di kolom komentar. Makeup wedding. Jangan lupa cuci tangan dan pasang dulu hand sanitizer tadi udah. Lucu deh kalau pas dulu. Berapa waktunya kalau makeup pengantin? Aku paling 4 sejam, 2 jaman. Bisa 3 jam tergantung orangnya sih. Ini lebih kebanyakannya mau apa? Terus yang praktek siapa lagi? Yang enggak ada model boleh ke muka sendiri ya. Di save kalau live-nya tembus 1000 lebih. Kalau 1000 lebih aku save, makanya mention dulu tuh. Lucu banget gak sih? Ini masker. Ini gunanya masker, masker bibir. Ini dari spascription. Ya, ini hidrogel. Jadi dia supaya nggak kering gitu ya. Oke. Kita sambil sekarang skin preparation. Kita siapkan dulu kulitnya. Kita pakaiin serum. Oke, kemarin kan Teh Dewi pakai warna pink ya. Hari ini aku mau pakai yang warna hijau, lucu nggak? Nih, ini adalah anti-aging facial ya, benar ya? Nih, tuh, ya. Jadi ini tuh isinya ada buat kerokan juga, Ini kerokan sultan. Bisa dipakai kerokan ini, kerokan sultan tuh. Kalau ngerasa sultan, keroknya jangan pakai koin, pakai batu, ya. Buat dipijit sama tukang pijit. Bunda Kanjeng Dewi Tian, astagfirullah. Muka sendiri siap, pakai muka sendiri. Bawah mata juga ada spascription, tapi aku hari ini mau pakaiin lipsticknya aja. Oke, pertama kita pasangin serumnya dulu ya. Ya, jadi fungsinya ini, jadi kan pengantin tuh bibirnya suka pecah-pecah, kering pas kita lipstickin kan gak enak banget ya. Jadi lebih enak pakai itu. Oke, ini aku kasih serum. Serumnya dari serumnya dari Shumura. Kok hari ini tipe-tipe ya? Oke, nih. Ini enak banget jadi model tadi kan. Dipijitin gitu. Ini kalau pengantin juga enak nih diginiin sambil dimasak. Ini paling enak digini nih. Jadi kayak mukanya itu kayak dipijit gitu ya. Kekencangan gak? Jadi pengantin tuh yang asalnya tegang, dia jadi relax banget. Ini tuh lebih bagus sih kayak searah gitu. Kalau buat sendiri tuh bagus searah, terus arahnya ke atas. Aku kemarin kan aku punya dua nih, pink sama hijau. Tapi yang pinknya aku simpen deh buat aku sendiri. Jadi aku pakai tuh
Teman-teman, nanti seperti biasa di sesi akhir aku akan mengecek make up kalian semua. Jadi pastikan make up-nya sama seperti yang Teh Dewi praktekin ya. Oke. Untuk 10 kali pertemuan belajar bareng Tamiya Indonesia ini, Teh Dewi nggak bagi-bagi dulu giveaway. Nanti setelah 10 kali, Teh Dewi mau bikin lomba make up. Lomba make up ya, untuk pemula sama untuk pro. Nanti jadi giveaway-nya itu, hadiah giveaway-nya itu Teh Dewi simpen dulu buat hadiah lomba gitu. Supaya hadiah lombanya bisa lebih bagus. Nanti kalian lombanya gratis. Syaratnya cuman kalian mesti punya 3 produk dari Tamiya Indonesia ya. Lombanya gratis, syaratnya cuman kalian mesti pakai 3 produk dari Tamiya, itu aja sih. Hadiahnya akan banyak sekali. Ini belinya di Tamiya Official, bisa di Shopee. Nih, ini juga bisa dijadiin kado kalau temen ada yang ulang tahun. Kalau kasih ini ibu-ibu pasti seneng banget. Karena ini tuh untuk awet muda. Untuk supaya bisa lebih awet muda ya. Oke, sekarang kita pakein veil hourglass yang veil ya. Ini untuk hidung. Jadi ini jangan pakai tangan ya. Aku nggak ngajarin pakai tangan. Jadi kita pakai kayak gini. Ini adalah spons yang ada sidik jarinya. Sambil promosi ya Mbak. Iya dong, sambil promosi. Kan live Instagram ini disponsorin oleh Tamiya Indonesia. Jadi kita mesti terima kasih sama Tamiya Indonesia dengan cara apa? Membeli produk Tamiya Indonesia supaya live Instagram ini bakal terus Teh Dewi bikin. Teman-teman yang masih belum bisa ikut seminar, ikut workshop, belum bisa ikut kelas online karena terhalang biaya dan jarak, teman-teman bisa belajar lewat live Instagram Teh Dewi. Enak ya, lembab ya? Bibirnya jadi lembab deh. Gitu. Terima kasih Tamiya, selalu support mua-mua Indonesia. Oke, nih ya. Ini fungsinya yang veil tadi adalah supaya dia pernah nggak kayak ada bintik-bintik di sini ya, bintik-bintik di hidung. Nah, kalau misalkan ada bintik-bintik di hidung itu karena pori-porinya ngebuka. Nah, nutupinnya itu bisa dengan cara tadi pakai alat yang tadi atau dikompres pakai es batu. Dimention dulu teman-temannya supaya 1000 orang yang nonton. Nanti kalau 1000 orang yang nonton, aku bakalan save live Instagramnya. Yo, mention yo temennya yo. Yo, mention yo temennya yo. Kalau di mention temennya yang nontonnya udah 1000, Teh Dewi bakal bagiin, bakal save live Instagramnya. Enggak ngambek lagi aku ya, karena ini aku lagi ngambek ceritanya. Ayo kan kasih tahu temen-temen biar 1000 jadi di save katanya. Ya kan aku lagi ngambek. Yang buat hidung namanya veil dari hourglass serinya veil ya. Veil hourglassnya di capture dulu. Tada. Oke. Tuh di mention dulu temennya yo, di mention suruh pada nonton live Instagramnya Teh Dewi supaya 1000 yang nonton. Kalau 1000 orang yang nonton, aku bakal save live Instagramnya ya. Save dan oke. Go 1000 katanya. Ini sekarang kalau misalkan sudah yang ikut praktek udah ya. Sudah, sekarang kita mixing foundation ya. Nih Teh Dewi pakai ini, Teh Dewi pakai mixing palette dari Tamiya ya. Tuh. Teh Dewi foundation yang pertama ini kita mixing ya. Foundation yang pertama seperti biasa aku pakai Dermacolor ya.
Terus udah gitu aku pakai Naturaktor. Ini Naturaktor ini dari Meiko Cosmetics. Ini kayaknya foundation terwajib dan terada di semua beauty case. Aku kalau workshop gitu selalu menemukan Naturaktor. Keren banget soalnya. Ini teknik ngecek foundation udah pada tahu ya. Kalau yang belum tahu bisa cek di live Instagram aku sebelumnya, karena di situ ada teknik pemasang apa cara menentukan foundationnya seberapa matte sama seberapa banyak minyaknya ya. Nah sekarang foundation yang selanjutnya cairnya tadi pakai Ardell. Teman-teman yang kemarin meneror aku dengan kosongnya foundation ini sekarang udah hadir kembali. Jadi buruan dibeli karena nanti kalau udah habis ya udah bye bye. Ini 1,5 2 deh karena dia nggak pakai hijab. Kalau yang ini untuk normal kering, kalau yang ini untuk normal berminyak. Ya ada 2 nih. Dua-duanya bisa dipakai. Terus foundation yang terakhir hari ini aku mau supaya lebih matte, aku mau hari ini pakai apa ya? Aku hari ini pakai Shumura apa pakai Estee Lauder ya? Kayaknya hari ini mau pakai Estee Lauder saja. Kalau kalian mau pakai Shumura boleh, yang ada di rumah yang tutup hitam. Hari ini karena modelnya nampaknya seperti berminyak. Nah, ini tuh karena tidak ada tutupnya. Suka begini. Enggak ada pencetannya. Oke, kalau kalian punya Shumura boleh. Ini kenapa pakai Estee Lauder hari ini? Karena modelnya kemarin kan tadi habis make upin tuh waktu workshop di Jakarta. Jadi mukanya tuh kayak sedikit berminyak gitu, guys. Jadi aku kasih itu. Nah, sekarang kita mixing. Kulit kering gak apa-apa pakai derma, gak apa-apa. Kan udah diimbangi pakai Naturaktor. Jadi Naturaktor tuh harus sama derma. Ardellnya kalian boleh beli set medium semua ya, medium 5, 7 atau light juga boleh kalau ada kliennya yang putih. Kalau darknya masih kecil, darknya masih kecil juga bisa. Hai Kak Yoga. Hai, sorry. Jatuh, Kak. Kak Yoga, jam berapa berangkat? Kak Yoga, aku berangkat ke Jakarta abis live ini ya Kak Yoga. Kayaknya jam 7 malaman gitu. Kak Yoga, aku tuh seperti dikejar-kejar apa gitu. Abis ngajar, live, ke Jakarta, besok prewed, ada acara, balik lagi ke Bandung, wedding. Minggu, balik lagi ke Jakarta, pergi ke Bali. Dua hari doang, pulang ke Bandung, wedding. Alhamdulillah. Kalau asisten bu, aku bilang hadapi. Semangat, semangat. Udah hadapi, jangan ngomel. Katanya bukannya pengennya gitu dulu waktu sepi. Iya sih gitu. Oke, ini mixingnya cukup sampai gini ya. Jadi mixingannya itu dia kalau dibalikin begini dia nggak akan jatuh. Ya. Hati-hati T. Iya. T Dewi pekerja keras. Ada yang ngomel T Dewi. Pekerja keras. Ketemu besok ya. Kak Yoga besok jam berapa kita mulainya? Tadi udah nelfon Tika. Oke, foundationnya tadi ulangi lagi ya. Derma, Naturaktor, Ardell sama Estee Lauder hari ini. Kalau mau pakai Shumura juga boleh. Hai semua, tuh banyak yang nanya. Kalau mau ikut kelasnya Kak Yoga, kalau kalian bingung gimana caranya mengelola Instagram, bingung gimana caranya pengen banyak dapet job kayak aku, gimana caranya pengen Instagramnya bagus, feednya bagus, kalian mesti ikut kelasnya Kak Yoga yang 2 hari ya. Itu worth it banget. Kalian follow Instagramnya dulu tuh, Yoga Sep, Yoga Feb, Yoga Feta. Kalian follow Instagramnya, terus di situ tuh di Kak Yoga itu banyak banget kelas-kelas tentang personal branding, tentang apalah, tentang wedding, tentang makeup, pokoknya banyak ya. Oke. Ini sponsnya sudah dibasahin tapi sudah aku keringin lagi, jadi ini sudah tidak ada airnya di dalam sini ya, karena teman-teman Teh Dewi lihat suka banyak yang foundationnya jadi kayak tap langsung kayak biar gitu karena di dalam sini ada airnya ya. Tuh, Teteh makasih, sama-sama. Jadi kalau aku adalah
penelitiannya Mas Yoga ya. Kalau mau melihat sukses enggaknya MUA yang dipegang sama Mas Yoga, lihatlah aku. Karena semua postingan, feed apa segala macam, aku nanyanya ke siapa? Ke Mas Yoga. Ini di tap-tap gini ya. Tuh. Kalau ini, kalau misalkan di Bandung, khususnya klien aku, itu nggak mau diputihin. Ya, jadi warnanya segini aja. Jadi nggak yang dijadiin putih banget ya. Nah, terus kalau misalkan kalian mau di daerahnya kayak Teh Dewi, aku tuh di daerah aku tuh orangnya pengen putih, kalau nggak putih nggak mau. Nah, kalau misalkan kayak gitu ya udah, apa-apa diputihin aja, sah-sah aja kok. Jadi jangan misalkan kayak kita melihat Instagram orang terus makeupnya foundationnya putih banget, terus kita ih apa sih putih banget gitu, nggak boleh kayak gitu. Karena sepengalaman Teh Dewi yang udah keliling-keliling ya di Indonesia, itu kayak orang tuh ada yang pengen ada yang pengen diputihin, ada yang enggak ya. Nah, hari ini Teh Dewi langsung pakai spons karena kuasnya tadi habis dipakai ngajar. Kuasnya kotor. Aku biasanya pakein dulu kuas supaya kalau pakai kuas itu dia lebih merata, lebih masuk ke dalam pori-pori gitu. Kamu kenalan dulu namanya siapa? Belum kenalan. Gak ada yang nanyain. Ya udah sok. Nama Instagram kamu apa? Shadira titik Akila. Nih yang mau manggil Shadira, Shadira. Dipanggilnya apa? Dira. Yang mau manggil Dira. Yang mau manggil Dira boleh ke Shadira, Shadira titik Akila. Bisa ke seluruh Indonesia ya? Bukan lagi. Itu gak apa-apa. Bisa asal dibayar, Bet. Bener banget kan. Kalau gratis mah siapa yang mau. Oke, nih, apa tadi? Foundationnya campurannya foundationnya campurannya Derma Naturator Ardell sama Estee Lauder tadi ya. Modelnya baik, cantik, ramah katanya. Ya, kalau bekerja di bidang jasa itu nggak bisa galak-galak. Harus ramah, kalau nggak ramah nanti nggak di-tag lagi. Karena kalau wedding itu dari mulut ke mulut loh. M to M ya kan? Jadi kalau misalkan mulut kayak to mulut. Nggak usah pakai model itu lagi, rempong gitu. Jadi kamu mesti apa ya? Beramah tamah walaupun misalkan kayak yang manggilnya tuh ya udah deh followernya dikit atau biasa aja atau kayak gimana, tetap kudu ramah karena siapa tahu nanti dia yang mereferensikan kepada yang kemana-mana gitu. Dan harganya masih lumayan, tidak terlalu mahal. Setnya yang mana? Aku tadi Dermacolor D4. Naturatornya 141. Ardelnya aku pakai medium 5 sama 7. ST-nya pakai shade-nya Sand, S-A-N-D. Kalau pakai Shimura pakai 564. Nah, seperti ini ya, di tap-tap nih. Yang suka ketinggalan ini. Nah, yang ikut praktek diperhatiin. Ini hidung sama sudut mata. Oke. Ini bawah matanya enggak terlalu tebel karena Teh Dewi nanti mau pakein konsolernya Ardell di bawah mata, tapi nanti terakhir pas udah mau dibedakin ya. Oke. Yang ikut praktek udah selesai. Kita lanjut ke kontur.
Coba yang ikut praktek udah selesai apa belum? Gak apa-apa, kamu nyender aja, aku aja yang zoom. Soalnya pegel. Yang ikut praktek udah belum? Kita lanjut apa nunggu? Coba tulis di kolom komentar. Adelnya 5 sama 7 ya. Oke, kita oh sudah, oke sudah yang jawab ya. Ini Ardel yang Ardel lagi. Kok Ardel terus? Krayolan 070 ya. Oke. Aku live-nya pakai handphone iPhone biasa, tapi aku pakai lampu dari Tamiya. Kalian udah pada beli belum lampu Tamiya? Bagus banget itu dipakai makeupin pengantin sama live Instagram. Bawah mata. Enggak, handphonenya emang penuh punya aku tuh. Penyimpanan hampir penuh gitu kan? Enggak kebaca. Iya, kamu teh minus ya? Katanya, lupa. Nah, bawah mata. Terus tengah hidung. Ya, jadi bawah mata, tengah hidung. Nah, kalau misalkan jidatnya sempit, kamu bisa kasih di sini. Apa namanya? Kamu bisa kasih highlight ya. Tapi kalau misalkan jidatnya ini modelnya jidatnya kan lebar jidatnya. Jadi kamu enggak usah tambahin. Nanti kalau kamu tambahin yang warna terang di sini, jidatnya bakalan semakin lebar. Kecuali kamu tambahin di sini, tapi di bagian atasnya kamu kontur, ya. Oke, sekarang kita bagian bawah jadi yang dikasih kontur tuh apa? Highlight tuh apa? Hidung, bawah mata, sama dagu. Nih, kalau dagunya pendek kasih. Kalau dagunya yang kayak ke depan gitu cameuh kalau orang Sunda bilang. Orang Jakarta bilangnya apa? Dagu yang panjang. Dagunya gini gitu, dagunya panjang aja gitu. Yang giginya ke depan gitu loh. Bukan tonggos, bukan tonggos. Jadi gigi kan kita tuh gigi atas tuh di luar. Tapi di dalam. Coba apa? Nah, gitu. Kalau misalkan kayak gitu, daerah kamu itu namanya yang kayak gitu, yang gigi atasnya di luar itu di daerah kamu apa? Namanya apa? Coba tulis di kolom komentar. Kalau di orang Sunda tuh namanya cameuh. Cameuh artinya? Ya gitu, gitu, kayak gitu, gitu. Kayak gigi dalamnya itu ada di gigi atasnya tuh ada di dalam gitu. Cameuh. Tuh lah sama kan? Semua baru tahu cameuh. Cameuh. Baru dengar. Bukan gingsul. Kok gingsul? Gingsul mah giginya. Kalau gingsul mah gigi taring ya. Nyameh. Cameuh sama. Boneng. Kurang ajar tuh ada yang ngomen. Ada yang nulis boneng katanya. Bukan. Boneng tuh emang apa? Boneng tuh gigi yang duanya ke depan itu boneng. Tonggos, tonggos. Oh iya. Boneng gugut. Nyatem ya. Oh iya, gugut, gugut kak. Jadi suka gini-giniin dagu gitu. Iya, gugut sih pernah dengar aku. Gugut ya, bisa jadilah. Nyangut. Mancung ya, apa sih? Nggak nyambung kamu mah, mancung. Oke, sekarang kita udah cukup ya. Cukup, sekarang kita kembali lagi ke make up. Jangan lupa ditulis di kolom komentar dulu ya temen. Ditulis temennya, di mention di kolom komentar. Nah, ini 12W. Aku pakai ini spons kotak dari Tamiya. Nih, kenapa mesti pakai spons kotak? Kalian lihat ya. Ini cuma digosok-gosok gini doang. Kamu bikin kaki ya. Tak. Terus udah gitu ini gini. Nah, ini tuh jadi langsung kayak lurus gitu gara-gara aku cuman pakai spons ini. Boleh sih pakai kuas. Aduh maaf sayang. Ada kuas Tamiya yang bisa bikin lurus kayak gini. Tapi kayak aku lebih ngerasa lebih enak aja kalau aku pakai spons. Tuh. Ya. Tapi ini mesti dicuci ya. Kalau bisa ini mesti rajin dicuci, jangan sampai ini serenyah biskuit Roma.
Roma kelapa. Nanti buah apa? Buah apa? Kamu pernah gak di make upin? Pernah. Tuh ya. Oke, dimention dulu teman-temannya, mumpung masih di awal-awal. Tuh. Nah ini yang suka ibu-ibu pada salah, ibu-ibu tuh suka gini nih, suka bikin pasung gitu, jangan bu. Jadi kalau mau ditutup ini lurus aja bu. Jadi nanti kayak kotak gitu bagian depannya, nanti hidungnya tuh kayak dioperasi gitu. Operasi 150 juta dokter Tompi. Nah, langsung mancung kayak gini, dioperasi instan sama Teh Dewi. Untuk ngimbangin ininya. Hai beauty event planner. Halo. Tadi juga ada ke Kak beauty event planner, nanti kita akan pergi kemana, tunggu ya. Kota mana yang akan Teh Dewi datangi? Tadi ada peserta dari Surabaya ya, nanti Teh Dewi mau akan pergi ke Surabaya. Ini aja tuh kayak sila gitu. Kecil ya? Bisa sih Kak. Oke, nah sekarang ininya di gini. Jadi mesti ditutup pakai bagian belakangnya ini ya. Kalau misalkan ini kan judulnya wedding nih, wedding indoor sama outdoor, konturnya aku suka dibedain. Kalau indoor yang pengantinnya di dalam, apa sih kan stage-nya gede banget gitu ya, aku biasanya hidungnya kayak gini, tegas banget. Tapi kalau misalkan acaranya outdoor, terus si tamunya itu mingle, nah itu biasanya aku lebih kalem lagi bikin hidungnya. Tapi kalau misalkan ceritanya ini royal wedding yang di gedung gitu, nanti live streaming YouTube gitu ya, itu tuh mesti emang bener-bener kayak mesti jadi banget gitu si kontur-konturnya ya, supaya nanti pas di YouTube tuh temennya ngelihat, ih gila pangling banget katanya gitu. Sekarang kontur pipi ya. Kontur pipi, wih penonton masih semangat nge-mention temennya. Berharap di save live Instagramnya sama Teh Dewi ya. Aku kan ceritanya lagi ngambek. Jadi yang nonton tuh pernah sampai kayak 1500 gitu yang nonton live ya. Tiba-tiba aku sering nge-save. Tiba-tiba pas aku save yang nontonnya cuma dikit. Ah mereka mikir, yaudah deh nanti sama Teh Dewi di save, gak usah nonton gitu. Gak usah nonton, kan aku jadi males. Jadi aku niat jahatnya keluar untuk tidak mengshare live Instagramnya. Oke, nah sekarang kita pakai Real Teknik 421 ini untuk ngebikin konturnya, lihat ya. Nih, ini kan ngegaris, ini lihat ya, tuh. Langsung dia tidak merusak foundation dan ini cepet banget jadi konturnya. Nah, ini seperti ini. Kita tap 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 gitu. Baru kita tutup lagi pakai ini. Ini pakai bekas-bekasnya aja ya. Main piano siapa coba? Anak kamu kok? Bukan. Suami? Oh iya, kayaknya anak kamu gitu. Tuh, dah ya. Gak ngeblok sama sekali. Dan tidak merusak foundation sih. Yang paling aku suka banget sama kuas konturnya Real Teknik itu, dia gak ngeblok. Tuh, sudah berdimensi. Ulangi di sebelah sini ya. Konturnya pakai krayolan. Tarik ke sini. Hari ini Teh Dewi pakai Real Teknik yang 421. Teh Dewi mau kasih tahu ya, di Shopee sama Tokopedia Real Teknik diskon up to 75%. Mesti belanja abis ini. Up to 75%. Kalian
kalian caranya gini ya, aku kan suka bilang, bilang aja yang dipakai Teh Dewi, terus si orang tamianya bilang, ya yang mana Teh Dewi pakainya banyak gitu kan. Jadi caranya kalian tinggal di capture aja, di capture aja ini kuas gini nih, kayak gini, kalau lupa capture gitu ya, kirimin lah. Aris maaf, ih kenapa sih nyangkut terus. Nanti tinggal dikirimin ke Teh Dewi, ke orang tamianya gitu. Jadi kayak ini nih yang ini gitu. Jadi kalau misalkan mau beli kuas kontur yang kayak Teh Dewi, orang Tamiya officialnya pusing. Beda kalau misalkan kalian beli artisan. Kalau beli artisan karena bulu mata hampir tidak pernah diganti, jadi orang artisan udah pada tahu. Kayak mau beli bulu mata Teh Dewi, oke. Jadi kalian gak usah sibuk-sibuk ngapalin kode, karena aku juga gak bisa ngapalin kode. Jadi kalian tinggal bilang mau beli bulu mata yang dipakai sama Teh Dewi gitu, cukup. Ah, 900, 100 orang lagi, aku harus meng-save live Instagram ini. Aku tidak boleh marah lagi kalau sudah 1000. Kalian ini ya, masih kurang 100, mohon maaf, belum bisa di-save. Apa aku naikin aja jadi 1500? Ini pakai Ardell yang photo face, kalian bisa pakai semua set yang light untuk bawa mata ya. Nah, sebelum pakai, Bapak berulang lagi ya, bisa ya katanya. Ini pakai Shumura, ini Shumura yang aku mau pakai nomor 5 aja semuanya, karena ini kebutuhannya hanya untuk live Instagram dan untuk foto. Kalau pengantin beneran aku pasti bakal putihin ya. Oke. Jangan marah-marah lagi Teh katanya. Ya lagi pundung. Pundung soalnya aku kesel. Oke. Sekarang ini Ardell yang photo face yang concealer. Nah, kenapa terakhir? Jadi ini fungsinya itu untuk menahan air mata. Jadi supaya kalau pengantinnya nangis, make up kalian gak longsor, pakai ini ya. Lihat ke atas. Oke, suruh lihat ke atas. Kayak gini. Terus langsung dibedakin ya. Kayaknya salah deh. Ini nomor, bukan nomor 5. Nonton bola lagi. Apa? Aku udah liat bola lagi. Oke. Nah, ini pakai concealer Ardell ya. Kenapa Teh Dewi pasanginnya terakhir? Jadi kalau Ardell itu kan cepet banget kering nih. Kalau misalkan kalian pasangin duluan, terus nggak langsung dibedakin, takutnya malah nggak kering. Karena dia saking kuatnya, si concealer Ardell ini harus langsung dikeringin. Ini bedaknya Shumura ya, nomor 5 ya. Kira-kira selain Shumura, teman-teman ada referensi nggak bedak lain yang bagus menurut teman-teman? Kalau misalkan Teh Dewi ganti bedak dari Shumura, kira-kira teman-teman merekomendasiin bedak apa? Selain Chanel ya, karena aku udah pernah nyobain Chanel dan kayaknya kalau dengan make up aku tuh nggak cocok kok Chanel. Itu anak aku lebih jago. Kamu berasa ya bedanya main pianonya daripada bapaknya. Tapi kamu tahu bedanya ya kak? Iya, kalau anak aku kan sekolah. Kamu dengar sama aja kayaknya. Sama. Ini aku udah boleh melek belum kak? Boleh. Oke, nih ini bedak tabur. Kita ganti sponsnya pakai spons Tamiya yang bulat. Ini sebanyak ini ya bedaknya, sampai kayak dodol bulukan.
sampai kayak dodol bulukan seperti ini karena dia harus kering. Ini bedaknya cuman satu warna ya. Kok merem aja supaya remahannya tidak masuk. Nih ada istilah foundationnya matang. Tau gak foundation matang itu artinya foundationnya harus kering oleh bedak tabur dan tidak bergeser lagi. Nih biasanya kalau masih mengkilat diperhatiin wajahnya. Kalau misalkan masih ada yang mengkilat berarti dia belum kena foundation. Oh my god, Tio. belum 1000. Lume color. Oh ya, dari tadi banyak yang komen. Laura Masier, Latte Pro, Laura Masier, Ultima. Wow, dodo bulukan jadi pengen digoreng tepung anget-anget. Nova Jaini, SPD Wedding. Ih, kamu teh orang wedding tapi komentarnya kayak gitu. Oke, mundur sayang. Ultima katanya, oke. Okay. Kalau LT Pro tadi udah sering pakai, bagus. Kalau produk lokalnya pakai LT Pro. Hai Filipin, terima kasih sudah menonton. Katanya love dari Filipin. Nih, ini sampai ini ya. Kalau misalkan udah sekering ini, mau pengantinnya nangis juga. Tidak. Kamu boleh pinjam kaca gak, Kak? Kaca yang kecil. Masuk mata. Kayaknya yang kalem. Enggak ada. Belum minta kata enggak, Kak? Nih, aku jawabin komen dulu ya. Teh Dewi, Kak Adel, Kak Adelia Pasha. Kapan di make up-in sama aku? Mengapa kita sudah tidak jadi terus mau make up-make up-an? Kita selalu tidak jadi mau di make up ya. Nanti mudah-mudahan. Blush on dalam enggak? Enggak pakai. Aku enggak pakai blush on dalam. Jadi aku tadi pakai nomor 5 nih. Jadi bedaknya itu tidak di baking ya. Pengen private sama Teh Dewi, ayo. Cus. Iya, mau. Iya, Kak Adel, nanti kita make up-an ya. Nanti aku make up-in Kak Adel menggunakan foundation Ardell. Deket banget enggak sih? Kak Adel mau nggak aku make upin pakai foundation Ardell? Jadi deket Adel sama Ardell. Oke, udah mau 1000 belum? Belum. Udah tapi belum. Kamu menyender atau enggak? Nah gitu. Oke. Nah sekarang kita buang ya. Ha, siap katanya, kata Kak Adel. Iya, Kak Adel. Nanti aku make up-in ya. Kak Adel mau jadi apa? Di make up-in sama Teh Dewi. Mau jadi princess. Mau jadi apa coba? Kalau Kak Adel cocoknya jadi apa ya? Cantik sih, mau jadi apa aja juga. Salam untuk si keriting yang menggemaskan itu. Anaknya lucu banget tau. Princess Kayla. Bener ya? Aku suka lupa. Salam ya. Kata model salam ya buat Mama Pasha Ungu. Nih Kak Adel nih. Buat Mas Pasha Ungu salam ya. Aku taunya anak yang udah gede ya. Kayak cewek kan ya? Iya. Yang kecil lucu banget, gemuk. Lucu banget. Oke, kita lanjut ya.
Sekarang kita, oh kuasnya nomor berapa? Oke, okay, ada yang nanya. Ini real teknik nomor 400 ya. Ini nomor 400. Bagus banget nih. Jadi kalau misalkan mau ngebuang tadi bedak tabur. Nah, jadi ya fungsinya tadi kena ngapain sih Teh Dewi? Tau enggak aku pernah make up-innya terus kan aku gini-gini. Terus apa kikis? Bedaknya Shiomura tapi dalamnya ini Shiomura juga. Enggak bohong. Nah, aku pernah lagi make up terus aku gini-gini ya. Kan ini tuh si bulu-bulunya tuh kayak naik lagi ya. Terus udah gitu kata ibu pengantin gini. Kata si ibu kan ibu-ibu yang aku make up. Teh, emang wajah saya kotor ya disapuin kali ini. Bukan ibu, ini tuh saya giniin supaya bedak tabur yang tadi kita pakai tuh kebuang gitu, berkurang. Oh lebih gitu, katanya. Jadi mukanya lebih flawless gitu. Concealer Ardell-nya itu nomor aku tadi pakai yang light berapa ya? Lupa. Temen-temen boleh pakai yang light seri yang mana aja. Sekarang aku pakai bedaknya dari MAC. Oke. Okay. Nah, tadi kan bedaknya aku enggak baking ya. Enggak beda warna ya, bawah mata sama seluruh wajah. Jadi, aku pakai Hai Kak Malik. Ada Kak Malik Mustara. Ini nomor ENC15 ya. Oke. Okay. Maaf ya kalau yang komen ke atas pas aku enggak ngelihat enggak aku sapa. Karena aku lagi melihat ke sini. Nah, tuh jadi tadi tuh aku nggak sama gitu seluruh wajahnya sama. Kenapa? Karena menurut aku kalau misalkan pakai bedak tabur, aku tuh di sini di pertemuan antara misalkan kayak ini kasih putih, ini aku pakai seluruh wajahnya beda. Di sininya tuh suka kayak ada pulau gitu karena dia nggak nyatu, warnanya beda, ya. Jadi aku pakai ini. Ini bedaknya dari MAC. Tuh. Aku pakaiin di area highlight ini nomor 15. Oke, terus seluruh wajah. Kikis jangan terlalu sore ke sini. Oke, terus nomor 25. Ya, warna bedak taburnya nggak dibedain. Alasannya apa? Karena kalau dibedain itu suka susah nyatunya ya. Jadi aku bedak padatnya aja yang dibedain. Nah gitu aja kalau pegel. Oke. Kalau Suji ya. Tadi ada yang ngomen gini, Teh Dewi ke model aja baik. Aku mau baik dah sama model. Sama baik, masa mau diomel-omelin? Jangan dong Teh Dewi. Di judesin. Kamu pernah gak ada muanya yang judes gitu? Pernah sih gak? Pernah? Kayak ketus gitu? Iya ketus. Ngajak ngobrol cuma kayak omongan balasannya tuh kayak nyakitin gitu. Nyakitin? Kok bisa? Oke. Kok bisa? Beda-beda kawan. Kita bersaudara. Oke. Okay. Sekarang tulis di kolom komentar, mau alis dulu apa mau eyeshadow dulu. Nih, kalau pengantin beneran kan kalau udah kayak gini ya, aku suka dipakein dulu pelanggaran berat misi Ira. Apa? Highlight aku nggak ada. Highlightku tidak ada yang Dior. Kalau begitu kita pakai ini saja. Kalau di yang teman-teman di rumah, kalau tidak punya highlightnya nggak ada, kalian bisa pakai ini yang sunrise ya. Alis eyeshadow. Coba banyakan yang pengen bikin alis apa bikin eyeshadow. Lihat nih warnanya keren banget kan. Langsung. Ini ya, kalau udah dekok kayak gini berarti aku sering emang pake. Beneran sering pakai.
permen. Kelihatan dari peroma. Kamu makan batagor pedes. Batagornya nggak pedes tapi tadi aku mau buat makan kan. Ya. Tapi belum sakit sih. Perutnya. Udah makan. Udah. Alis, alis, alis dulu, oke. Okay. Sok cari dulu aja nggak kok? Iya kak. Ini mah live Instagramnya juga santai. Oke, okay, kita bikin alis dulu ya kalau gitu ya. Tuh banyak yang nulis komen alis, oke. Okay. Jadi kita bikin alis dulu supaya masih seger ya, supaya otak teman-teman yang menonton live Instagram ini masih bersedia menerima kerumitan bikin alis ya. Kayaknya kalau misalkan nanti aku akan bikin challenge. Challenge-nya adalah make up dimulai dari lipstick merah yang glossy. Wow. Gimana caranya supaya make up-nya enggak rusak? Kayaknya itu ujian ya. Wow. Benar enggak sih? Hadiahnya harus gede tuh Kak berarti. Hadiahnya mesti gede. Jadi challenge-nya adalah bikin lipstick dari merah, lipstick merah tapi glossy tapi enggak boleh kena. Aku tadi mau ambil apa lagi lupa. Oke, ini Desnaturator. Nah, gimana tadi? Desnaturator. Aku lagi nyiap-nyiapin dulu barang-barangnya ya, bikin alis ya supaya semua terkumpul, akunya tidak mencari-cari. Oke. Okay. Katanya. Kenapa? Belepotan nanti katanya. Iya benar. Kan challenge. Jadi gimana caranya? Oh, gimana enggak paham. Jadi gini ya, kalau ditanya gimana cara, kan aku tadi nanya nih alis dulu apa eyeshadow dulu. Eyeshadow dulu. Terus banyak yang bilang alis-alis. Oke, okay, alis. Nah, nanti aku mau bikin challenge. Gimana caranya makeup mulai dari lipstick, tapi lipstiknya merah. Kita pakaiin lipstick merah, ya udah selesai merah, terus kita bikin alis, kita bikin eyeshadow, coba gimana rasanya? Terus apa, susah atau enggak? Pasti susah sih, karena aku pasti suka belepotan, nanti lipstick merahnya tuh nempel di tangan gitu, terus kemana-mana. Ya, highlighternya tadi aku pakai eyeshadownya Ardell yang Sunrise. Ini mah wajib, wajib banget beli kalau yang ini yang Sunrise ya. Oke. Masih enggak paham? Masih enggak paham? Oh iya paham. Oke, okay, sekarang aku mau bikin alis ya. Kita mulai alis. Boleh-boleh mau. Ya, nanti kita bareng-bareng ya. Challenge make up dimulai dari rasanya susah katanya. Mulai dari lipstick merah. Ini brow holder ya, ini brow holder mereknya Feeders. Aku pakai kuas ini. Ini kuasnya dari Hara. Teman-teman boleh kalau punya kuas yang bisa dicuci juga boleh, atau pakai ujungnya pensil alis ya. Nah, terus sekarang nih lihat ya. Ini jangan diairin ya. Terus suka pada gini. Teh Dewi, aku kalau enggak disemprot pakai setting spray kering punya aku, Teh Dewi gitu ya. Jadi aku semprot pakai setting spray. Pas aku lihat, aku buka di sininya hitam semua yang kotor gitu loh. Ya iyalah kering. Iya, jadi kayak kering karena kotor. Jadi ini tuh harus dipakai tisu basah diputer gitu sampai ini harus bersih seperti ini, baru tidak akan kering ya. Ini feeders. Nanti bisa jadi badut. Kalau pakai gini ya, terus kena ini gini, ya lama-lama lipstiknya jadi badut. Bener juga sih. Jadi tapi ntar aku mau cobain lah live Instagram dimulai dari lipstick merah dan glossy ya. Kan soalnya kalau aku di sini udah nggak pernah pakai spon, karena aku udah bisa kontrol si tangan aku, dan karena foundation aku kering tidak gampang rusak, jadi aku nggak pakai spon. Tapi beberapa orang yang aku kenal atau murid-murid private aku, mereka kebiasaan pakai spon. Nah, udah 1000. Wow. Udah 1000 akhirnya. Okay. Eh, 1500. Langsung dihujat tuh kalau nyuruh 1500 baru di-save. Ya, nanti insyaallah di-save ya.
Ya, 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 ya. Emang kalau di save mau ditonton ulang? Coba aku nanya ya sama yang lagi nonton live Instagram sekarang. Emang suka nonton ulang live aku? Perasaan tayangan ulang live Instagram makeup aku nggak gede-gede amat, paling 100.000 gitu-gitu aja. Ya 100.000 lumayan ya. 100.000 kali ditonton lumayan ya. Nah, tuh. Oke, nanti di-save. Nah, ini sampai kayak gini ya, sampai si feedernya bener-bener kayak banyak banget. Jadi ini ambil, suka katanya teh. Ya, enggak apa-apa kalau bermanfaat boleh aku save ya. Kalau aku save tidak ada yang menonton buat apa? Oke, nah udah gitu sekarang kita 15. Oke. Yuk, yuk bisa yuk 1500 yuk. Tulis di kolom komentar temennya yuk. Langsung ditulis di grup keluarga, grup tetangga, grup arisan, grup komplek, grup SMA, SMP, SD, TK, pokoknya semuanya ditulis Teddy Witian lagi live Instagram, harap menonton gitu. Nah, sekarang disisir pakai sisir dari Real Technique. Saya suka nonton ulang katanya. Oke, terima kasih. Nah, ini disisir. Nah, sisir seperti ini. Nah, disisir seperti ini. Ini sisirnya dari Real Technique. Si teteh lagi kayak jualan lucu. Bukan, kalau jualan tuh gini. Apa sih gimana kalau pasar baru teh? Dibeli. Bukan. Legend Cherrybell-nya kakak gitu. Boleh mampir kak. Legend Cherrybell-nya kakak gitu. Oke. Oke, nah sekarang diperhatiin yang ikut praktek. Ini masih pakai kuas yang ini ya. Ini diteken, sambil diteken. Tapi tekennya tuh kayak ngambang gitu ya, nggak boleh sampai dia tetap merusak foundation, nggak boleh. Sampai dia semuanya tidur. Ya, kalau sudah tidur. Tadi banyak yang komen Milea, Milea gitu. Iya, aku suka dibilang mirip Milea tau kak. Milea mau nikah katanya. Aduh. Iya. Gak ada sih Dylan-nya. Dylan-nya nyari dulu nih mumpung di Bandung. Tuh orang Bandung ada yang mau gak? Tapi ongkirnya mahal ke Jakarta. Oke, udah ya, udah. Nih, kita perhatiin alisnya dia. Alisnya dia tuh beda sebelah ya. Ini lebih tinggi ya. Tuh. Jadi ini lebih tinggi, berarti kita mesti mengeksplor alisnya. Nah, sekarang aku pakai kuas Real Technique yang ini. Jadi kalau kalian cari-cari kuas Real Technique yang ini, itu nyarinya gini. Caranya, dia isinya ada 3 kayak gini. Ini untuk ngebaur 2, ini aku pakai buat alis 1. Sebenarnya ini bisa dipakai buat eyeliner juga sih, tapi aku enak banget kalau pakai ini dibikin alis. Ya. Sekarang kita sekarang akan membuat alis. Diperhatiin ya. Nih, beda banget alisnya ya. Cara bikin alis, step pertama nih, ini taruh di sini. Nah, ini berarti alis tuh startnya di sini. Ya, taruh di sini. Tuh, biasanya identik dengan tumbuhnya si bulu orang, bulu alisnya itu biasanya startnya dari sini ya. Sekarang puncaknya di mana Teh Dewi? Nah, setiap orang tuh ada lengkungan hidung. Bisa aku taruh di sini. Nah, ini puncak alisnya. Ya. Terus panjang alis gimana Teh Dewi? Taruh di sini, taruh di ujung mata, terus udah gitu nih. Gak boleh lebih panjang dari sini. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang panjang banget ke sini, gak pakai rumus ya, rumusnya segini, jadi gak boleh lebih panjang dari sini. Bisa juga kalau misalkan kalian tipe bikin eyeshadow yang suka melebar sampai sini baurannya, ya kalian sesuaikan. Karena kalau misalkan tipe eyeshadow kalian yang melebar sampai ke sini kayak panda itu ya, jadi alisnya mesti rada panjang sedikit ya. Oke, sekarang pakai ini, aku pakai Ardell yang brow pomade ya.
Mau mandi tunda dulu, bawa aja HP-nya ke kamar mandi. Bawa aja HP-nya ke kamar mandi. Gak bisa lihat, yang penting kedengeran suara Teh Dewi teriak-teriak. Oke, okay. Step pertama, bikin alis. Kita zoom dulu ya sedikit ya. Step pertama, bikin alis. Patokan pertamanya ini sayangku ya. Step pertama, bikin alis. Di alis aslinya naik 3/4. 3/4-nya di mana Teh Dewi? Di sini 3/4 ya. Naik sampai 3/4. Udah 3/4 turun. Turunnya itu adalah landai. Nah, Teh Dewi akhir alisnya di mana? Di sini sayangku. Tuh, ya. Gampang kan? Terus udah gitu. Sekarang nih, sini puncak alis mana? Nah, berarti di sini. Panjangin. Kita isi dulu ujungnya. Kenapa mesti izinin ujungnya dulu sih Teh Dewi sih? Karena ibu-ibu, kalau ibu-ibu mulai dari sini ya, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan seprofesi semuanya. Kalau ibu-ibu mulai dari sini pas lagi belok gini ya. Belok. Kurus di sininya teh, jadi kurus di sebelah sininya ya. Jadi rumusnya adalah ini gampang banget kan. Lurus. Terus ini gini, tuh. Jadi ini tuh menyilang kan? Kayak ini tuh kayak gitu kan, panjang kan? Jadi rumus kalau bawahnya belok di sini, belok bawahnya belok di sini, berarti atasnya belok di bagian sebelah atasnya. Gampang lah katanya. Gampang kan? Nah, karena alis dia kiri dan kanan tidak simetris, kita jangan isi dulu ya. Kita bikin dulu. Kita bikin dulu alisnya. Oke. Gede sebelah itu karena kalian tidak punya tools untuk ngukur alis. Kalau aku semua macam tools ada ya. Aku juga kirim makanan suka beda, enggak apa-apa. Oke. Alis asli. Tuh kan ini aja udah beda. Naik. Naik 3/4. Terus turun. Turunnya itu landai. Nah, kalau misalkan salah kayak gini, ini kan salah terlalu bawah ya. Jangan di jangan dihapus dulu. Karena kalau misalkan kalian ngapus-ngapus dari awal, itu sempet basah. Nah, kalau sempet basah, susah nanti ngebenerinnya ya. Jadi mesti kalian jangan dihapus dulu. Ntar dulu HP-nya bengkok. Ini kodenya, yang ini enggak ada kodenya. Ini di capture aja terus bilang sama Real Teknik mau beli pensil alis yang dipakai Teh Dewi. Kok pensil alis, kuas alis. Nah, kalau yang satu lagi ini adalah nyama-nyamain ya. Nah, kita nggak bisa pakai rumus yang tadi lagi kalau yang satunya, karena bisa jadi si bentuk kayak punya dia alisnya beda gitu ya. Nah, sebentar ya, aku koreksi dulu deh. Teman-teman, kalau nggak lagi live Instagram nggak usah dikoreksi. Karena kalau dikoreksi itu biasanya basah. Kalau basah susah ngebenerin. Pomade-nya yang medium ya. Oke, 1500. Bisa yo, di tag yo temennya yo. Di kolom komentar yo, ibu-ibu. Nih ya, jadi kalau punya asisten tinggal di tag atau dikasih peraturan di galerinya. Kalian mesti nonton live Instagramnya Teh Dewi. Karena supaya pada belajar ya. Kadang kan kalau misalkan kita ngajarin asisten kita sendiri tuh kayak males atau orangnya merasa digurui, suka tersinggung ya. Jadi kalau misalkan
peraturan wajib adalah nonton live Instagram Teh Dewi. Koreksinya pakai naturaktor. Pakai naturaktor. Kenapa? Coba. Berarti kita bentar ya. Oke. Berarti yang ini kita. Oke, yang ini berarti yang atasnya. Oke. Kalau misalkan nggak live Instagram kayak aku, nggak usah dibenerin dulu ya, karena kalau misalkan udah basah, susah ya. Oke, nah sekarang kita cepet samain, kita samain dulu, kita kasih bagian depannya dulu. Supaya lebih cepat samanya ya. Gak ada bacain komen ya. Gak ada. Nah ini aku pakai CDT Cloud Depuh. Aku bikin dulu depannya supaya lebih cepat ya nyamainnya. Nah jadi salah satu teknik kalau lagi makeupin pengantin supaya lebih cepet kiri kanannya nih, ini kan udah kelihatan nih terlalu tinggi, itu aku suka diisi dulu bagian depannya. Jadi depannya itu harus disamain dulu. Nah ini kan kelihatan tuh dia ini lebih tinggi gitu ya. Nah itu nanti bakal lebih kelihatan kalau misalkan kalian samain bagian ininya. Nah ini kan tinggi tuh kelihatan ya. Oke. Terus aku kasih tahu ya, kalau misalkan kalian pengen cepet nyamain alis, kalian bisa foto. Aku waktu workshop juga motoin kamu gitu ya. Ya, kalau kalian nonton live Instagram itu bakal kelihatan kiri sama kanan. Tapi kalau aku yang make up di sini, aku tuh nggak bisa lihat kiri sama kanan bedanya. Nah, tuh kelihatan. Kelihatan bang-bang bedanya. Nih. Ya. Ini kelihatan bang-bang. Kanan kiri sama-sama bagus maksudnya. Yang ini lebih kayak itu. Yang kanan lebih tinggi ya. Oke, kita samain ya. Nah, kita mengacu kepada gambar. Nah, ini lebih cepat sih ngoreksinya daripada kayak kalian cuman ngerasa-rasa gitu. Bunyi apa? Suaranya kayak manggil. Di lemari ada banyak es krim di bawah. Iya. Ada Baskin Robbins, ada Haagen Dazs. Enak. Punya anakku. Mesti permisi dulu, boleh enggak? Pengen nyobain mie gacoan, Kak. Mie gacoan di mana? Di sini yang rame banget gitu. Hah? Kok aku enggak tahu? Ih, mie gacoan. Masa sih kamu enggak tahu? Enggak. Enak katanya, rame banget emang. Di mana? Katanya hits Bandung. Ih, kamu bukan orang Bandung. Mi gacoan. Cuma orang Bandung tahu enggak gacoan? Enggak tahu. Kamu tahu. Aku tidak tahu di Bandung ada namanya sejenis mi gacoan. Enggaknya.
Nih kan, nih kan lebih cepet kan yang mainnya kan. Tahu rame mie gacoan di mana? Ih enak bisa. Ya, tuh kamu cobain. Emang khas Bandung? Katanya khas Bandung, makanya aku pengen coba. Serius? Emang lewatin kan ada tuh di dekat Setiap Budi, rame banget kak. Sampai motor semuanya gojek gitu. Oh gitu? Makanya pengen nyobain aku tuh. Kita gojekin aja. Kayak kasihan gak sih abangnya kalau ngantri lama mah? Di dekat UPI katanya. Iya dekat UPI. Setiap Budi kan berarti ya. Nih coba tulis ya di kolom komentar ya. Pas Teh Dewi udah foto, itu lebih cepet enggak? Enak banget nasi kulitnya, fix harus coba katanya. Sabar ya guys, kita make up dulu baru nyobain mie gacoan. Aku nggak tahu eh. Serius dong, seibu-ibu kah aku? Ibu-ibu itukah aku tidak tahu mie gacoan. Iya cepat Teh Dewi pencinta pedas terus nyobain. Kak, kamu suka pedas si milibis, iya. milibis. Milibis. Si mie gacoan tuh katanya pedas gitu kak. Mie gacoan lah. Apa kayak mie goreng? Gak tahu aku juga. Oh, ini kayak mie goreng deh. Ya, aku mau punya kata. Kamu balik aja bareng sama aku. Kembali kemana? Eh belum, aku sampai besok. Padahal tau gitu ya. Eh tapi mau main dulu ya. Aku mau ke Jakarta abis Abis ini banget dong. Aku tuh ini tahu buka Justip. Justip Bandung. Ya ampun. Mau belanja besok. Dapat apa aja? Ya. Aku bukanya cuma Kartika, terus yang apa Kokomori tuh punyanya Cimori sama parfum tuh. Oh, parfum yang in parfum. Emangnya jajanan Bandung tuh gak ada dua kayaknya. Itu juga dulu di kemarin-kemarin di Beauty Tool ada yang pengen tahu. Aku kan kayak parfum kayak yang ada di pernah di endorse parfum isi ulang di Bandung itu kan terkenal banget. Terus ditanyain Teh itu belinya di mana? Oh, lu pada nggak percaya itu mirip banget sama asli. Iya, aku mah dari dulu udah sering kan beli diin, kan ngantri banget ya. Emang sama kalau kayak sama body shop gitu-gitu doang mah apalagi sama banget. Tuh ini tuh lebih tahan lama ya. Mohon maaf ya lagi ngobrol ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini diisi alis. Gak, ini yang kasihan, soalnya ini yang nonton dari seluruh Indonesia. Yang dari Hong Kong. Yang dari Hong Kong, nanti mereka pengen mie gacoan lagi. Australia, iya jauh. Oke, terus udah gitu kita isi. Oke, nah sekarang kok penontonnya berkurang gara-gara kita ngobrolin mie. Gara-gara kita ngobrolin mie penontonnya berkurang. Guys, ayo guys, 1000 lagi. Nanti enggak di save loh. Nanti berubah pikiran. Oke, nah ini kita isi pakai ini ya, Ardell ya. Wow. Lokal. Enggak. Oh, dia produk mana? Ardell itu produk luar negeri dong. Kita kan ya, ini Instagramnya support by Ardell. Bagus banget ini. Tuh. Pada sholat, oh pada izin sholat. Ya, tadi aku waktu sebelum live, udah. Aku udah sholat. Oh, ada di Indonesia bagian mana kan?
Iya sih. Oke, nggak apa-apa, sholat dulu. Cebelet jam, baru setengah lima. Setengah lima, kalau di mana? Di Papua jam berapa? Lebih. Tunggu berapa jam kak? Lebih itu jam setengah, udah lagi. Atau lagi sholat aja. Belum pada sholat. Oke, aduh, nanti, oke, ini wow. Di, nah ini aku ini isinya naturaktor ya. Oke, di Wita ini sekarang jam 6:30 katanya. Oke, sekarang kita. Oke, sekarang kita rapihin. Abis ini kita bikin eyeshadow ya. Aduh, aku mesti ngomongnya mesti stereo nih, soalnya di sini hujan. Oke, kita anggap aja kiri sama kanannya sudah sama karena nanti keburu azan maghrib. Yang ikut praktek, mana suaranya? Tulis di kolom komentar yang ikut praktek. Yang ikut praktek jangan diem-diem baik. Pada fokus praktek. Yang ikut praktek, aku masih ketinggalan ya. Kenapa ketinggalan? Oke, nah sekarang kita kasih serat alis. Kita kasih serat alis dari Ardell ya. Oke. Nih, kalian bisa pakai ini. Ini yang pomade-nya, setnya yang dark brown. Atau kalian bisa pakai yang mana aja, sesuai disesuaikan sama warna kulit ya. Nih kalau serat alis aku tuh ya udah cuman kayak cuman sedikit aja gitu daripada nggak ngeblok banget. Oke. Cakep. Kita lanjut sekarang bikin eyeshadow. Ini bacain Beb. Yang apa itu? Ini yang feathering pen. Shade-nya medium brown. Yang stroke a brow dari Ardell. Nih, di capture. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Dah. Ayo. Dah ya. Oke, sekarang bikin eyeshadow. Yang ikut praktek udah sampai mana? Kita bikin eyeshadow yuk. Udah? Tulis dulu di kolom komentar, udah selesai apa belum yang ikut praktek hari ini. Kita akan bikin eyeshadow. Yes, Stroke Pro pakai medium brown. Mereknya Agdel. Oke, sekarang kita bikin eyeshadow dulu, Babs. Kita bikin eyeshadow dulu ya. Nanti alisnya kalau masih beda kiri sama kanan kita sama-samain lagi nanti ya. Oke, gak usah mandi dulu. Aku belum mandi gara-gara ya Teh Dewi. Gak usah mandi dulu hari ini ya. Oke, sekarang bikin eyeshadow. Kita cukup pakai dua ini aja. Clara nomor 2 dan Ardell yang Sunrush ya. Kalau misalkan teman-teman punya ini, aku kan ini punya beberapa ya. Semua aku punya yang nah ini tuh. Semua karena warnanya bagus-bagus banget. Ini juga warnanya bagus banget. Kalian bisa pakai. Tapi hari ini aku untuk warna coklatnya mau pakai yang ini. Udah, ayo lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita kasih highlight dulu alisnya. Masih menggunakan ini. Nah, ini kita kasih highlight di bawahnya. Nah, sekeren ini warnanya. Ini kalau warnanya pengen lebih keluar, kalian tinggal campur air aja di kuasnya. Oke, kalau sudah, wih, jangan sampai kena alis. Eyeshadownya kena alis. Sebentar. Oke. Sekarang aku mau ngajarin teknik cepat gimana caranya bikin cut crease. Nah, di sini yang teman-teman yang ikut belajar bareng udah pada tahu belum gimana caranya bikin cut crease yang cepat ya. Yang pertama, aku akan kasih dulu ini cut crease-nya pakai yang warna coklat ini. Kalian boleh pakai yang nomor 2, boleh yang limited edition. Pokoknya kalian boleh pakai Ardell yang... Kalau misalkan kalian punya Ardell yang ini, yang metallic matte juga, ini ada coklatnya di sini, bisa dipakai juga ya. Nah, ini kalian... Kamu mau gitu? Nah, ini kalian bentuk langsung. Nah, ini cara cepat bikin cut crease. Kamu merosot. Emang iya. Jadi bangun lagi deh. Maaf. Oke, merem. Jadi kalau pengen cepat, kalian bentuk dulu ini cut crease-nya. Dipegang aja deh biar enggak jauh. Mau pegangin kan enggak? Eh, udah 1000 lagi ya, udah selesai pada sholat ya. You mention dulu dong teman-temannya di grup WhatsApp. Semakin banyak yang nonton, aku semakin semangat kasih tahu tips-tips gimana caranya bikin eyeshadow cepet nih. Kemarin kan pada Teh Dewi gimana caranya bikin eyeshadow biar cepet gitu. Kalau misalkan di sini ada teman-teman yang Teh Dewi, aku pengantinnya sehari ada 6 Teh Dewi. Kalau misalkan pakai teknik kayak Teh Dewi gitu, cut crease lama banget gitu. Nah, ini aku kasih tahu caranya gimana supaya
kalian mesti punya pengantin 6. Ini modelnya pegel karena dia baru jadi model juga. Ini adalah part kedua hari ini, jadi harap dimaklum, kasihan sakit pinggang dia. Maaf ya. Aku juga ini part kedua tau. Iya juga ya. Tadi aku udah ngajar pagi. Oke, nah kita kasih setengah lingkaran seperti ini. Nah ini cara cepet ya. Jadi kalian bikin dulu blok belum dibaur. Oke, ini kuasnya pakai Real Technique ya. Oh teman-teman, aku mau ngasih tahu kalau Real Technique lagi ada diskon up to 75% di Shopee dan Tokopedia. Oke, jadi kita bikin dulu kelopaknya, terus udah gitu buka. Ini yang ungu ini mereknya Real Technique, buka. Nah, kita bikin dulu bawahnya. Ini kalau udah pada tahu nih, Teh Dewi bikin mata bawahnya huruf apa coba? Huruf apa coba? Yang ini, yang belok-belok kayak gini. Nah, udah sering nonton live Instagram, aku pasti tahu. Kalau aku bikin sudut mata bawah itu sama seperti huruf titik-titik. Huruf titik-titik, tuh udah pada tahu. Cek. Mereka udah pada tahu. Berarti mereka buka kalau Alsia bilang bukan ini. Noob. Kamu mah noob katanya. Noob tuh kan newbie. Iya gitu. Kalau kan main game tuh noob. Cupu itu. Iya, cupu. Enggak. Oke. Nah, kita bikin dulu huruf C. Oke. Nah, dari sini huruf C, huruf C. Ini cara cepet ya. Cara cepet bikin sudut dengan huruf C. Tadi mulai jam 3:30. Ini jam 5, Alis sudah selesai. Jam 5 kurang, Alis sudah selesai. Eyeshadow bentar lagi selesai. Cepet kan? Oke, kalau sudah ya. Kalau sudah, sekarang aku mau kasih pakai ini yang tadi, kuas ini yang gendut. Kuasnya aku mau pakai warna ini. Warna apa ya ini ya? Pakai Real Technique. Tante kalau matanya belum cocok enggak? Cocok. Pakai Real Technique. Nah, ini ngambil eyeshadow-nya, diperhatiin ya. Jadi ngambil eyeshadow tuh wajib kayak begini. Jangan begini, ya. Ini kan aku sambil ngobrol. Kalau misalkan aku makeupin pengantin, ini cepet banget aku pakai teknik ini. Tuh, cepet banget ngeblend eyeshadow-nya. Kuas itu investasi ya, walaupun misalkan kalian ngerasa harganya kenapa nggak murah gitu ya, atau sedikit mahal, itu kuas tuh nggak akan ganti setiap setahun sekali. Kuas itu umurnya panjang, apalagi kalau kalian ngerawatnya benar. Bisa punya kuas Real Technique, nyucinya pakai sabun Real Technique juga gitu.
Kalau tapi dia nggak ada kondisionernya. Nggak, maksudnya kayak mungkin bisa, tapi bukan peruntukannya gitu. Iya, bukan khususannya ya. Kalau sunlight itu buat cuci berlian. Biar ini, biar kinclong. Ini juga pakainya buat lagi. Kamu? Buat apa? Kamu kan suka makeup? Buat makeup-an muka, itu aku bawa. Itu buat basan-basan biasa. Harganya masih standar kan, Kak? Lagi diskon tau. Nih, Real Technic lagi diskon 70% up to 75%. Mesti belanja abis hari ini ya. Ya berarti lumayan, dia kan 300-300 gitu tuh. Berarti jadi 150.000 gitu. Wow. Capcus, kita ke Shopee. Kita sama-sama belanja abis ini ya. Kak Dewi juga mau nyetok ini nih. Kuas yang ini. Aku juga mau nyetok ini. Oke, nah sekarang kita bikin garisnya, jangan diilangin. Ini tadi kan garisnya udah keblend. Kalau garisnya sudah terblend, ini mesti ditambahin lagi. Gila gak sih diskon 80%? Ika, ini tahu kalian. Oh, deh, momen jangan pakai sunlight, nggak bagus untuk kulit. Iya juga sih, benar. Jadi kamu. Iya juga yang nggak kepikir lagi ke situnya, aduh. Jadi kalau sabun mandi gitu kak, bisa luntur nggak lemaknya? Lemaknya kayak kan kalau kuas itu kan ada kayak apa ya? Residu make up gitu ya. Kalau misalkan dia nggak bagus untuk kulit, takut ini ya, takut gatal ya? Iya. Bener nggak rusak? Lemahnya sabun cuci piring, jadi sabun cuci kulit ya juga ya nggak kepikir itu. Untung kamu nggak pakai rinso. Aduh jangan. Bisa main kama baju. Panas kan lagi rinso. Ih, kuas aku jadi kuning gara-gara ini. Terus sama kamu dikasih finish biar putih lagi. Kalian pakai pemutih ya, terbaik clean. Oke, nah udah gini dulu, nanti kita tes apa lagi. Wow. Kita kasih cut crease. Wow, udah 1000 lagi nih. Nah ini cut crease nya ya, cut crease nya dari Ardell di toko Tamiya Official biasanya, iya di toko Tamiya Official di Shopee. Ayo serang, karena abis live Instagram ini 1000 orang yang nonton pasti beli dan error nanti. Oke, Tamiya Official tuh banyak yang ngasih tahu, terima kasih. Yuhu, masuk Mbak Kikis. Oke, ini kalau ngerasa ngeblok boleh di blend lagi. Bawa apa itu? Oh iya benar, mau belajar foto ya. Oke, ini di blend lagi. Aku tuh tadi kayak ngerasa kurang ini aja, kurang apa namanya, kayak kurang tebel gitu. Oke, sekarang kita cut crease ya. Ini kuasnya dari Tamiya. Nah, kalau bikin cut crease yang bagian gelapnya banget, sisain ya. Kalian tuh suka apa namanya? Suka udah capek-capek ngebaur gradasi warna, bikin cut crease dihabisin sampai atas semuanya, kan? Percuma ya. Jadi mesti ini gini. Kita kedatangan tamu yang saya tahu pulangnya pasti akan merampok bulu mata. Dan Ardell ya punya. Dan Ardell, saya akan dirampok oleh dia.
Nah, sebenarnya ini dia kan jaraknya masih jauh ya, Bu Ibu. Jadi masih bisa digedein lagi. Aku mau beli kuas cartridge-nya. Ini pakai Tamiya. Ini masih ada enggak ya Tamiya 1201 masih ada enggak ya? Pokoknya kalian minta sama Tamiyanya yang bentuknya gini. Tuh. Aku mau beli tangannya boleh. Tangan ajaib. Ini adalah mungkin Allah menciptakan jidat saya lebar tapi memberikan talenta di tangan saya. Aku suka disirikin terus jenong-jenong itu sama teman-teman. Tinggal ditambah bandros. Ini kayaknya masih bisa explore deh. Aku mau gedein lah. Sebentar. Aku masih mau explore. Ini kayaknya masih bisa digedein. Nah, ini kalau misalkan jarak dari sini ke sini ya, teman-teman. Ini kan jaraknya masih jauh. Jadi kalian masih bisa explore. Ini aku mau gedein supaya si cut crease-nya aku mau bikin lebih gede. Belum ya, Bu ya? Maaf ya. Oke, seperti ini cut crease-nya kita gedein. Nah, segede gini cukup. Nanti atasnya kita gelapin lagi. Lagi. Nah, kita pakai eyeshadow-nya tetap yang ini. Sebentar ya. Kita cari dulu kuasnya. Di mana kuasnya punya aku. Ya ginilah kebanyakan kuas. Sodagar kuas. Mungkin saya adalah sodagar kuas. Kuasnya pakai Tamiya. Pak Kikis mau bantu jawabin komen? Enggak. Pelit banget sih. Takut salah ngomong. Dia takut ada yang nanya terus jawabannya pakai bahasa Inggris. Oh wow. Stres kan dia kan. Kamu jawabin yang bisa yang bahasa Sunda aja, Kak. Mohon maaf ya, ini cara cepat tapi jadinya lama. Tadi judulnya kan kita gimana cara cepat bikin cartridge, tahunya tadi ini lama karena tadi kita salah terlalu kecil. Tapi tetap cara cepat. Cara cepat ya. Cara cepat kalau enggak salah. Gini ya. Tuh. Tuh, ininya digelapin lagi ya. Alis saya tuh klasik banget, Pak. Jadi ya udah gini aja, Pak. Enggak diane-anehin. Kita kasih yang goldnya di sini dikit. Supaya dia ada gradasinya ya. Tuh. Jadi dari depan ke belakang tuh ada gradasinya. Oke guys. Nah, buka. Nah, sudah seperti itu. Satu lagi, berarti kalau yang ini kita mesti ngegedein dulu ya. Karena tadi kecil. Enak banget nonton live Instagram Teh Dewi sambil makan bakso.
Kita lapar. Teh Dewi nggak bisa live Instagram sambil makan bakso, tidak bisa. Model juga nggak bisa sambil makan bakso. Nggak pede. Aku kalau live Instagram sambil makan. Duh, saking cintanya nih ya. Ini udah gepeng. Saking cintanya sama konselor ini. Oke. Lihat nih ya, sakti banget kuasnya. Karena dia bisa bikin garis anong-anong-anong-anong-anong-anong-anong-anong. Tuh ya. Karena ujungnya tajam. Jadi si kuas ini tuh ujungnya tajam banget. Kayak pisau. Tajam kayak mulut teman saya yang di sebelah. Undian cut kris tong gandeng bisa tak amis. Baca tuki sih. Teteh dari tahun berapa jadi mua? 8 tahun ada? Lebih. Kok 8 tahun sih? Si Osa aja udah 10 tahun. 10. 11 ya? 13 tahun. Coba Kis ceritain aku dulu kayak gimana Kis. Jadi Teh Dewi itu dulunya itu udah basicnya itu ngajar. Ngajar. Nah, pas ketemu aku itu ketemu aku dan teman-teman lainnya baru ke wedding. Itu di tahun si Alsa 1 tahun 2013. Ada suaranya nggak ada orangnya, iya nggak boleh imprem, nanti takut disuruh bayar. Biar lapak itu. Apalagi nyuruh nge-follow Instagram ya, bayar. Ini iya. Model aja udah, tadi kan aku bilang gini, kamu Instagramnya di follow ya Instagram aku. Terus udah gitu, kamu tadi kan udah jadi gratis. Kamu potong, iya. Ya. Pada potong-potong. Teteh bikin lomba katanya. Ya nanti udah belajar. Nih yang ini ibu-ibu. Ah, kenapa jadi 900 gara-gara ada suaranya. Jadi kiri, buat teman-teman ya? Nanti yang ikutan live belajar bareng sama Teh Dewi Tian nanti akan ada lomba. Nanti akan ada lomba setelah di pertemuan setelah 10. Pertemuan yang ke-10. Ini pertemuan ke-6 apa 7 ya? 6 kayaknya nih. Masih ada 4 kali pertemuan. Kan supaya pinter dulu dong. Udah pertemuan ke-6 aku nanti tema lombanya gak jauh-jauh dari cut kris, jadi teman-teman mesti belajar. Konselornya yang light nomor 1.5 nya 1.5 atau 2.5. Pokoknya light aja semua bisa dipakai, atau medium yang kodenya kecil. Yang sipit bisa di cut kris gak? Bisa, kalau jarak dari bulu matanya jauh. Kan yang paling penting tuh bukan sipit nih, Kis. Tiap hari apa live dandannya? Enggak. Ini pertemuan yang ke-6. Berarti masih ada 4. 4 pertemuan lagi menuju 4 pertemuan lagi menuju lomba. Hadiahnya? Hadiahnya Tamiya Indonesia banyak. Banyak. Karena kan kita enggak bikin giveaway dulu deh. Selama beberapa minggu. Itu hadiahnya akan hadiahnya akan diakumulasikan untuk dijadikan hadiah lomba.
ya. Oke. Sekarang Teh Dewi mau pakai eyelinernya Ardell. Ini matic ya, bisa diputar. Ini khusus untuk sudut. Ardell. Aku waktu itu kasih, itu bagus banget. Kamu udah aku kasih, Kak? Ini syarat ikut lomba. Syarat ikut lomba, biayanya gratis. Kalian cuma punya minimal 3 produk Tamiya Indonesia. Minimal 3 produk Tamiya Indonesia. Tamiya tuh banyak, guys. Bisa spons. Iya, bisa spons, bisa brush, bisa eyeshadow, bisa sabun. Ini tadi pagi dia udah gawe juga. Kuduna ini pasti citos. Emang lebih enak? Iya, lebih enak. Mau di gedung gitu ya. Lebih enak ya? Ini juga ada nyender ini. Tapi kan ini kan lemah. Kursi umroh. Ini belinya di Mekah. Ya ampun. Kita lagi umroh. Dibawa ke Indonesia. Oke. Bebas. Jadi Tamiya Indonesia itu bukan cuman yang mereknya Tamiya aja. Real Teknik, Ardell, Spascription, Naturaktor juga produknya Tamiya. Naturaktor, Maiko Cosmetic, Tamiya juga. Terus udah gitu Eco Tools. Pasti kalian udah pada punya sih. Hadiahnya kita minta kepada Bapak merem. Hadiah terspekta lomba makeup online gratis apa bayar ya, Kis ya? Tadi kan udah gratis, Mbak. Kan kalau bayar lumayan, Kis. Jadi nanti uangnya buat aku. Hadiahnya minta ke Tania. Kan aku untung. Mau gratis mau bayar. Di Shopee ada banyak kok produknya, di Shopee juga. Oh, nanti kalian milih yang paling murah lagi, beli 3. Pokoknya harus ada 3 produk. Penilaiannya gimana? Penilaiannya secara online. Nanti terakhirnya penjuriannya akan ditonton di live Instagram Sonia Miller juga ya? Ya. Berarti yang udah pernah ikut kelas basic Teh Dewi udah punya kuasnya Sonia Miller, tinggal beli 2 lagi produk. Iya, pakai model kan nanti biar dilihat hasil make up masing-masing. Nanti grand finalnya di live Instagram, Kis. Jadi kayak 2 orang live. 2 orang pemenang nanti live bareng sama Teh Dewi. Bukan pemenang, menentukan juara ke-1 dan keduanya. Nanti live bareng yang nentuinnya penonton. Oke. Okay. Ih, seru ya, Kis ya. Nanti Kis hayu kerja sama antara dianya. Bagi-bagi. Siapa? Aku mau ngambil hadiah ke sini. Siapa? Ini dikasih item ya. Ah, tolong sebutin kuas-kuas tadi aja. Aduh, aku gak ngerti. Kuasnya semua Real Teknik, di capture aja. Kuasnya dari Mekah. Ada coba beneran ya. Yang ini coba bohongan. Nah. Nah, okay. Kenapa buat boleh pakai? Sekarang bisa. Anggun. Sampai kapan nih, Bang? Sampai besok, Kak. Besok bisa. Masih. Nyadar saya. Kalau enggak nyadar boleh enggak, Kak? Oh, oke. Okay. Berarti ini harus dikecilin. Ya bagus dia kalau. Oke, okay, nah sekarang kita pakai Silky Girl di sini. Buka. Aku tadi baru beli itu loh, Mbak. Silky. Tapi harus ditutup lagi. Enggak, soalnya terlalu cepat silver. Keras ya. Enggak, maksudnya ini ya. Iya, ditutup eyeshadow. Ya. Oke, terus kita kasih eyeshadow. Oke, nah, yang nontonnya pada kemana? Cuman sisa 800, pada kabur. Wow, hello, gak di save loh. Gak di save loh. Di itu. Oke, nah ini kalian boleh kasih highlight. Bisa pakai
ini yang Ardell, yang Sunrise. Ini udah coba yang udah punya Ardell Sunrise ini. Mana suaranya? Kira-kira kalau udah 10 kali pertemuan belajar makeup di live Instagram, kita bikin program apa lagi ya, Kis ya? Beasiswa gitu. Beasiswa. Beasiswa pendidikan. Aduh. Pendidikan makeup gitu. Pendidikan makeup. Akademi dari perias. Akademi perias ya. Sarjananya apa tuh namanya, Kak? Nanti saya akan menjadi mendirikan UMI. Apa tuh? Universitas Makeup Indonesia. Aku menjadi, aku gak bisa jadi dosen karena aku kuliahnya gak sampai S2. Nanti sarjana MUA gitu. Enggak MUI. Es semua. Oke. Ini silky girl-nya ditutup dulu ya, ditutup lagi ya. Oke. Ke atas. Beasiswanya private gratis boleh, katanya. Boleh. Tuh. Boleh. Private gratis gampang. Okay. Yang penting diniatin ya, nanti pas ikut lomba ya. Ya, harus pada bagus. Ya, harus latihan etis. Uh-uh. Kok cuma 900? Ayo. Pada kemana yang 100 orang? Ayo. Dimention dulu temennya. Yang bawahnya pakai silky girls ya. Oke. Okay. Apa? Ya, oke. Okay. Nanti abis aku ada ide sih. Jadi nanti Kis abis live Instagramnya 10 kali, aku makeupnya mau yang aneh-aneh Kis. Misalkan yang bopeng-bopeng, oh, ibu-ibu yang berjerawat gitu ya. Kan kalau sekarang kan kita masih dalam rangka untuk skill wedding kan. Jadi 10 kali pertemuan ini emang mesti yang benar-benar mau belajar jadi perias pengantin ya. Oke. Okay. Salat maghrib di sini masih jam 5 ya. Indonesia bagian mana? Udah Papua ya. Papua maghrib ya. Boleh sholat maghrib dulu. Tapi sholatnya HP-nya jangan dideketin ya. HP-nya jauhin, nanti suara Teh Dewi teriak-teriak. Di Bandung itu masih jam 5 ya. Oke, sekarang kita belajar jahit bulu mata. Tapi kamu harus ada mundur lagi. Ini pakai dari Diab. Live Instagramnya itu random. Sebetulnya Teh Dewi itu harusnya sebulan hanya 2 kali belajar bareng di live Instagram. Nah, ini lihat ya. Jadi dilurusin gitu dari ujung sini ke sini dilurusin. Nah, sip. Satu lagi. Tapi karena aku pengen cepet-cepet 10 kali pertemuan supaya cepet-cepet lomba make up, biasanya bisa 3 kali atau bahkan setiap minggu Teh Dewi live Instagram. Tuh. Ini eyelinernya pakai Diab. Kalian bikin eyelinernya lurus ya. Jadi lurus gitu. Nah. Ini jauh naik daripada bulu mata asli ya. Oke. Terus sekarang diperhatiin ya. Diperhatiin yang mau belajar jahit bulu mata, teman-teman mesti perhatiin Teh Dewi sekarang mau menerangkan gimana cara jahit bulu mata. Bulu matanya kita seperti biasa pakai bulu mata artisan. Aku pakai bulu mata artisan, tidak pernah ganti-ganti ya guys. Selalu pakai bulu mata yang aku pakai nih 1641. Ini 1363. Jadi teman-teman bulu mata bawahnya juga ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli bulu mata artisan, teman-teman tuh tinggal, ya udah tinggal ngomong aja gitu mau beli bulu matanya Teh Dewi gitu ya. Nih lemnya aku pakai duo yang putih ini sama expert premium atau duo yang putih ya. Oke. Dimention dulu temennya yuk, jahit bulu mata yuk. Temennya, oh ini lagi pada sholat, kayak tadi ya, berkurang. Oke, okay. Nah sekarang, dilihat ya, jadi lemnya itu persis di eyeliner. Tuh. Okay. Jadi di double,
eyelinernya. Nah, teman-teman kalau mau beli bulu mata yang tadi dipakai itu di artisan, bilang aja gak usah repot. Udah pada tahu orang artisannya semua, beli bulu mata yang tadi dipakai ya. Yo di mention temennya yo. Dikasih tahu kalau kita akan jahit bulu mata. Oke. Nah, ini masangnya di eyeliner paling bawah. Tuh, di bawahnya. Terus didorong ke atas. Kamu teh mata kura-kura gak sih kemarin teh? Apa kak? Yang mata kura-kura gak ya? Mata kura-kura kak? Oh enggak. Apa itu kak? Yang kulitnya dijahit turun lagi enggak ya? Kalau itu tuh mata kura-kura. Ini juga kuyal kan yang kura-kura. Oke, didorong begitu. Jadi dijahit dulu kis ke atas. Buka tuh, sampai dia buka, sampai dia ada yang masuk? Enggak. Sampai dia jungkir. Tangan aku ada lemnya jadi. Jadi dia sampai jungkir, pemirsa, jungkir ya. Madam, kalau kurang jungkir, kita kasih lem di sini. Hati-hati kena bulu mata palsunya. Jadi kis harus jungkir banget ke atas. Kalau tapi kamu pasti ini mah udah bisa. Yang susah tuh nyatuin. Yes. Nyatuin bulu mata asli sama bulu mata palsunya. Oke. Sekarang kalau sudah kita kasih eyeliner ya. Aku eyeliner sih pakai Make Up Forever yang bagian dalam. Tuh, harus sampai jungkir gini, guys. Eh, itu tadi lem. Encan. Eyeliner di lem. Oke, sekarang pakai ini Make Up Forever. Make Up Forevernya sih. Enggak, bulu matanya enggak dikasih lem, langsung ditempel. Belum, nanti kita kasih lem. Oke, sekarang kita itemin bagian waterline-nya sini. Ke waterline. Iya, pakai tear line. Belum sih, dia belum masuk ke dalam, ini baru. Kalau pakai ini. Ini Make Up Forever. Dia hitam banget. Kamu pasti masih pakai Make Up Forever ya? Yes. Enggak ya, aku pakai itu. Ardell. Oh, yang Ardell. Yang Ardell teh ada kecil. Oke. Okay. Nah, ini yang penting ya. Ini yang part penting. Nih. Siapin cotton bud ya. Kamu mesti siapin cotton bud supaya apa? Supaya bulu mata palsunya itu nggak kena bulu mata asli. Nah, kis. Salah. Supaya bulu mata lihat ke atas kan, lihat ke bawah. Tuh. Oh. Kan biasanya langsung kotor kan? Di situ. Terus pas dijahit jadi tidak natural. Aku punya itu dari Anda, nggak pernah dipakai. Ini bagus. Udah dibeliin, tidak dipakai. Nah, ini jadi yang dipakai tuh akarnya aja. Nah, jadi si ujung-ujung ini tuh gak boleh kena. Karena kalau kena, jadinya kan ngegumpal. Iya. Lentiknya hilang ya. Lentiknya jadi hilang ya. Oke. Ini pakai lem. Pakai lem duo atau pakai expert premium? Ini penting banget karena menyangkut kerapihan. Oke, tunggu setengah kering.
Nah, kita siapin 2 cotton bud. Ini untuk ngegulung sama ini, tweezerman. Ininya kamu harus cari yang gini, Kis. Tipis. Jadi ininya harus tipis, ya. Oke, ini perhatiin ya. Aku zoom ya supaya teman-teman di ada yang bilang matanya pedih kalau langsung ke kulit, pedih nggak, Beb? Itu kayak lemnya netes. Lemnya kalau pedih ya. Oke, ini udah setengah kering. Lihat nih cara ngegulungnya ya. Jadi yang ini, yang sebelah sini atas tuh untuk nahan kis, tarik ya. Nah yang bawah ini kamu gulung. Kalau kan kebanyakan kesalahan teh apa? Di gini. Iya. Yeah. Kalau di gini yang bulu mata palsunya kebuka, jadi kebuka lagi. Turun. Mm-mm. Turun lagi jadi ngarumpuyuk bahasa Inggris nanti. Tuh, kalau ini kan enggak. Kadang ada yang bilang mata. Nah, tuh Kis, lihat Kis, nempel semua kan? Yes. Nah, terakhir kamu harus pakai ini. Ini untuk ngedorong akarnya. Aku enggak pernah seperti itu. Ini kan ini suka ada akar-akar nih. Mm-mm. Nah, ini didorong pakai ini. Jadi si akarnya tuh benar-benar rapi banget, buka. Tuh. Rapi banget kan? Tidak ada yang keluar-keluar si akarnya tuh. Jadi ini tuh kelihatannya tuh kayak benar-benar bulu mata asli. Bulu mata asli, cuman emang ini ada space kan, hitam. Kalau mau lebih rapi, kamu bisa obras. Cuman kalau obras tuh nggak semua klien bisa kuat. Karena kan ada beberapa yang sensitif gitu ya. Satu lagi nih diulang ya, sebelah sini ini cotton bud. Cotton bud yang sebelah sini tangan kiri ini untuk narik ya, yang kanan ini untuk ngegulung nih. Ayo yang belum bisa jahit bulu mata. Tuh ya, yang belum bisa jahit bulu mata mesti bisa ya habis ini ya, habis nonton live Instagram Teh Dewi udah pinter lagi jahit bulu mata. Teman-teman saya kasihan banget, tolong di follow Instagramnya, namanya Kikis Mahendra. Dia suka kadang-kadang dia kalau lagi stres suka nge-giveaway baju pengantin. Jadi mesti di-follow. Buat mua-mua yang Bandung Jawa Barat kan ya Kis ya. Yes. Yang misalkan belum punya galeri, Bikin baju bisa atau teman-teman yang perias yang udah dapat pengantin tapi enggak punya baju, budgetnya terbatas. Kalau budgetnya banyak ke Teh Dewi. Iya. Kalau budget terbatas bisa dibantu. Bisa dibantu. Atau untuk pengantin yang mau sewa baju. Tapi bagusan baju Teh Dewi, mohon maaf. Mahal. Eh, ada uji. Ada uji makeup artis. Di makeup artis. Berarti dia Akiki sih doain stres terus. Nah. Biar giveaway baju. Aduh kasihan. Heeh, benar. Enggak usah didoain ya, Mas, stres terus. Oke. Okay. Nah, sekarang ini kan udah nih ya. Jadi, kalau jahit bulu mata itu yang paling penting adalah yang ini. Nah, ini kalau misalkan masih gini, Kis. Ini bisa dikasih lem. Dilem. Ulangi nama IG-nya, Kis. Nama IG-nya KIKIZ Mahendra. Kigiz. Kigiz Mahendra. Oke. Okay. Nah, ini ya, jadi kalau ada yang belum nempel, Ayo cepet nanti pada keluar dari live. Biasanya. Ceri Kis, bye Kis. Entong Kis. Nggak ganggu. Buka.
Iya, Teh Dewi. Iya, benar itu IG-nya. Nih. Ah, dibajak Instagram aku. Tuh, udah tuh Kikis Mahendra, iya benar. Benar itu. Di capture dulu aja, nanti abis live-nya di follow. Oke, kita kasih eyeliner dulu, ini dari The Up. Ini eyeliner The Up, Yach. Eyeliner The Up ini dia. Lihat. Oh, langsung banyak yang nge-follow dong. Ih, mama tuh ikutan. Oh iya, nanti kamu harus gitu. Nge-giveaway bagus ya. Kalau mau followernya banyak. Iya gitu, Kak. Ngapa? Ih, lucu amat. Langsung pada nge-follow Kikis Mahendra, terima kasih. Nanti alamat mentah baju apa Diji ya. Jadi Kikis pernah collab sama aku. Bukan collab sih, kayak belajar-belajar. Terus aku dikasih baju apa. Aku udah temen nama Kikis di WA. Make up-nya makin bening, amin. Makasih. Ditunggu giveaway-nya. Buka. Oke, nah sekarang Oke, ini bulu mata selanjutnya. Akis bisa buat kebaya satu, bisa, bisa. Nanti di DM aja, nanti aku kasih nomor WhatsApp aku. Jadi jualan ya. Jualan deh Anda. Follow aku juga bisa, follow aku. Modelnya namanya siapa? Jangan lupa follow aku ya, Syadi bulu, Kak. Bulu matanya ini enak banget. IG modelnya apa tuh? Ih, beneran dong ditanya. Ya sok tulis. Sok. Kita tulis ya Kak, numpang lapak, mohon maaf. Sok. Tamiya, hari ini kita gak bayar model ya. Nama aku kan susah. Tuh, udah. Shadira Adkilah katanya. Ini bulu mata yang selanjutnya udah aku lem. Nah, ini ya. Merem. Dia lagi ngeliatin IG aja dari sebelah. Merem. Nah, ini dipasang full ke belakang. Masangnya di atas eyeliner. Ini kan tadi kita udah pakai eyeliner. Jadi masangnya di atas eyeliner, Kis. Tuh. Jadi dia ada dua dimensi tapi dalamnya eyeliner. Buka. Tuh. Jadi lebih mekar. Ya, jadi lebih mekar. Tuh. Aku suka langsung. Ini bedanya yang kanan sama yang kiri. Iya. Terus kadang kalau misalkan kamu masangnya di dalam tapi harus eyelinernya harus hitam. Ini dua aja cukup. Dua aja cukup kalau pakai sistem ini. Tiga lebih bagus. Nah, jadi ini kan udah ada eyeliner. Nah, ini masangnya di sini di atas. Ini mah tetap ujung mah. Mm-mm. Ujung mah tetap ke bawah. Jadi mah enggak bulat gitu ya. Jadi lebih lentik kelihatannya bulu matanya. Ini. Buka. Tuh. Shadow-nya Ardell. Tuh, ini bulu matanya dua, mantap. Bulu matanya dua, sudah cucok. Kalau mau tiga juga boleh, mau tiga. Dewi Tian Makeup by Team. Apa itu? Iya gitu, Kak. Oh, follow juga Instagram. Mana-mana Dewi Tian? Bawah. Nah, Dewi Tian. Oh, follow Bun. Follow Bun. Sama, Tio. Oh, iya. Oke, satu lagi yang ingin di-follow. Tiga tes. Nama berapa aja teh bulu matanya? Ih, kamu makanya jangan ketinggalan. 1641. Tuh, untung kasih tahu. 1641 sama 1363. Di-follow juga. Nah, ini ya, teman-teman. Alhamdulillah kadang-kadang kan teman-teman kalau misalkan ada yang nih aku pin ya. Sematkan komentar.
Tuh, ini ada Dewi Tian Makeup by Tin, follow Bun katanya. Jadi di follow semuanya, karena teman-teman yang ingin paket wedding lebih hemat tapi make up-nya timnya Teh Dewi, kalian bisa nge-follow Dewi Tian Makeup by Tin. Nah, di situ teman-teman bisa pilih make up-nya mau yang mana. Jadi kalau jadwalnya Teh Dewi udah penuh, pengen pakai baju Teh Dewi bisa ya. Oke, ini pakai maskaranya dari Ardell. Bagus deh, Kak. Ya, kecil banget ya, itunya. Dia, enak kayaknya. Ini kecil jadi enak enggak akan kecoret. Nanti pulang bawa satu. Bukan aku yang ngomong ya, Kak. Nanti minta dulu ke Arda ya. Bukan aku loh yang ngomong. Kita kasih masker. Tapi kalau bisa mah boleh gitu ya, Kak. Eh, pada kemana, eh? Tinggal 900, udah mau udahan nih, maghrib. Jangan pergi dulu, karena kalian belum belajar gimana caranya pasang soft lens. Oke. Nah, ini kalian bisa itemin dulu ininya. Kalau masih putih-putih tadi kena bedak. Bulu mata. Ini bulu matanya 2 udah cetar. Mm-mm. Aku biasanya kalau wedding 3. Kalau ini 2, Kak. Ini 2. Bagus banget. 2, tapi cara masangnya kan yang kayak tadi. Kalau tahu kalau cara masangnya kayak tadi, 2 juga bisa kayak gitu, yeah. Ya. Kayak dimention dulu teman-temannya. Ah, enggak mau 800 ah. Kak, emang sih kalau udah mata tuh biasanya sudah mulai turun ya, karena mereka berpikir tidak ada lagi ilmu, padahal ini poinnya. Ini finishingnya, make up basic semua bisa, tapi finishing mesti standby sampai akhir ya. Oke. Okay. Mata yang pertama sama yang kedua modelnya sama nggak, say beda. Beda. Ya. Oke. Okay. Sekarang kita kasih glitter. Ayo yang ikut praktek, gimana kabarnya? Yang ikut praktek, ketinggalan hadir, atau enggak? Hadir, Teteh, tuh. Masih hadir, oke. Okay. Udah yasinan, udah maghrib mau yasinan Teh di masjid. Oke, okay, malam Jumat ya? Malam Jumat, Teh. Ya. Emang malam Jumat? Ini malam Jumat. Oh iya benar. Eh, besok Jumat gitu. Merem, iya benar. Oh iya, aku ngaji jam 8. Jadi ini banyak yang udah benar pada pakai ini, Kis. Pada pakai glitter ini tapi pada salah masangin. Iya, jadi ngeblok kayak. Ngeblok. Ini ambil sedikit-sedikit terus pakaiin kuas. Kuas. Teh, itu tetes matanya apa, Teh? Calorie Blue. Calorie Blue, guys. Yang punya Calorie Blue diliatin expired-nya ya. Nah, udah bakal cepet ya. Heeh, suka pada expired. Ya, udah mahal, cepet lagi itu. Males. Nggak bisa beli. Oke, sekarang ini pakai Focalure. Ini karena sebentar lagi maghrib kita harus cepat. Ayo, ayo, ayo. Di Shopee ada. Ada. Follow dulu Instagramnya Dewi Tian Makeup by Tin ya. Ke atas. Nanti akan sering ada live Instagram by timnya Teh Dewi. Oke. Okay. Jadi kalau keuntungannya pakai Dewi Tian Makeup by Tin ya, harganya lebih murah, tapi fasilitasnya sama. Sama. Oke, okay, sekarang kita kasih blush on. Glitternya pakai Focalure. Sekarang tuh maghrib lebih cepet. Kita kasih blush on, kasih lipstick. Karena biar sempat periksain dulu hasil make up-nya teman-teman ya. Di mata bawahnya tadi dikasih maskara, maskara dari aja. Angel. Mana sih soft lens kamu, Beh? Oh, beli tetes mata, yang ada aja di Shopee. Tetes aja, aku aja. Oh ya udah. Normal. Oke. Kalau di sini kayak di toko. Sampai ya. Sampai di sini. Kamu jangan buka ini aja. Senyum.
Nih, lihat ya cara pakai blush on, teman-teman, tolong diperhatiin. Jadi jangan digosok-gosok gitu. Jadi caranya lihat ya. Jadi supaya bagus, ini pakai Real Teknik yang 206 senyum. Jadi kayak di sesuai bulu muka. Tuh. Melba itu. Picis. Melbama terlalu coklat. Ya, aku punya coklat. Itu tapi enggak pernah dipakai. Kenapa? Ini lebih enak daripada Melbama pucil. Ya, pasti kamu. Di tangan dia warnanya jadi beda. Tuh. Gini sih cara makainya. Kamu pasti masih gini kan? Jangan. Jadi kan ngikutin bulu tuh. Tuh. Jadi kalau gitu enggak rusak foundation. Terus warnanya jadi solid, jadi penuh. Kalau gini enggak garis. Kan jadi ngikutin bulu. Kan apple cheeknya, jadi kayak pantat apelnya. Gelemong. Si bahasa oke. Nah. Baru sekarang kita kasih glitter. Ini kalian boleh bebas pakai apa aja. Ntar dulu, Maren. Kenapa, Kak? Ntar aku. Oke. Bebas ya mau pakai glitter. Pokoknya mesti cetar. Warna hitam pakai apa, Mbak? Pakai Move, bukan? Di up, duk. Pakai duk. Nulisnya duk tapi dibacanya. Bacanya di up, di up. Foundation. Sini. Mantap, Ali. Ampun. Cantik banget, Teh. Jelas cantik dong. Aku yang lihat di sini aja terpesona. Jadi kadang-kadang aslinya kalau pengantin ini real. Lebih bagus daripada foto, guys. Karena kalau foto tuh kadang kita kan cahayanya jelek kan? Kadang background juga mempengaruhi warna. Apalagi kalau di gedung tentara warna hijau. Itunya apa namanya? Temboknya, aduh, jadi makeup kita jadi kayak hulek deh hijau. Blush on merek apa, Kak? Merek shade-nya. Cara pakai blush on-nya ya. Tih, cara pakai soft lens, pegang bulu matanya, lihat ke bawah. Ini soft lenser. Cocok. Enak. Kalian bisa beli di Beauty Tools ya. Shopee. Ini aku dapet dari Beauty tuh. Berapa aku beli? Nanti tinggal ditanya aja ke admin. Ini kemarin aku pemotretan pakai. Kayak tipis banget ya ini ya. Ini enak. Ya? Enak ya. Nih kalau kis punten kis matiin kis. Kalau misalkan lampu kita lebih gelap, itu aja gitu. Blush on-nya ya? MAC. Ya sudahlah, gak usah kis. Nama soft lens-nya apa, Kak? Apa tuh namanya? Susah dibacain. Kita Dedeye. Kis, kita pakai apa ya, kis? Ini. Bebas. Di Erdu naon biasa naon ya? Biar gampang. India. Boleh. India. Ini acak-acak. Ini lipstiknya apa merah? Berlin. Nih, aku punya dua lipstik yang merah, yang Intense Plus. Hah? Kemarin merah. Jangan merah. Marun. Marun apa merah? Kemarin posting warna naon nih. Merah. Berarti sekarang nude. Nude aja. Oke, ini baca ini. Kalau aku pakai merah, pakainya ini. Ini kalau merah itu pakai Ardell pastinya. Ini tuh yang matte whip. Yang nomor, yang shade Intense Lash. Iya benar, Teh Dewi itu gak pernah pelit ilmu. Benar banget tuh. Kelihatan gak sih? Enggak. Kak, ke belakang dikit. Begini, gimana? Bacain aja. Di capture. Oke, ini mau azan. Terakhir kita pakai tinggal lipstick. Lipstick supaya masih bisa aku periksain. Ini aku pakai yang Kinky Nude atau kalian pakai yang apa di rumah adanya apa soft touch, punya soft touch enggak?
kamu keracunan ya. Saya pikir orang lain aja keracunan. Karena kamu melihat secara real ya. Real. Ini kalau lampunya dimatiin glitternya tuh kelihatan, mm-hmm. Kis. Kan ini kan lightingnya banyak. Mm-hmm. Makasih ya udah nggak bayar. Makasih ya kamu nonton VIP paling depan. Gratis. Gratis. Oke, nih. Gratis banget. Ih, terima kasih loh detik-detik terakhir yang nonton masih 900. Padahal ini makeupnya udah di lipstick. Saya periksa punya aku. Oke, nanti diperiksa. Abis setelah ini. Setelah sholat dulu nggak? Nggak. Setelah selesai. Belum azan. Nah ini, nih ya. Aku cuma mau kasih tahu cara bikin lipstick nih. Jadi biasanya ini dari sini kan ini ke bawah bulat, Kis. Mm-hmm. Nah gini, ini kan bulat set ke bawah. Nah ini tuh kadang yang ini mereka suka lurus, Kis. Jadi ini juga harus bulat. Jadi bibirnya itu lebih bervolume bawah sama atas. Kan biasanya kalau ngikutin bibir dia gini, tuh gitu kan. Jadi dari sini volumenya kenaikannya dia harus sama bawah. Kalau misalkan bawahnya itunya segitu, ya kita naikin dari sini set. Tapi nah ininya udah turun. Nah gitu tutup tuh. Jadi ada isinya. Kan biasanya mah suka gini kis tah kita, gitu kan? Jadi lamun misalkan nu ieu kieu, tah ininya gini ke bawah ada kayak apa sih namanya? Kayak belok gitu. Nah dari sini juga tetap sama harus bervolume. Jadi bulat gitu. Nah baru di sini diturunin. Oke. Okay. Ini warnanya bagus. Ini warnanya keren banget sih. Pengen teteh jadi modelnya gimana? Soft touch, kinky nude. Ah, udahlah, juara. Di sini belum azan. Zoom. Kaget loh saya. Itu. Harus punya ini warna. Pengantin kalau akad gini masih bagus, resepsi mah pucet. Kadang akad juga pas keluar ada keluarga yang minta dimerahin. Tuh, keren banget kan? Soft touch sama kinky nude. Lihat beb, ini bulu matanya cuma 2. Tuh, kalau masangnya benar, jahitnya benar, bulu mata 2 udah bisa cetar kayak gini. Ini jadi kulitnya dia ini semua glowing. Ini ada glitternya, highlightnya di sini aku kasih, dan warnanya tuh gold, ya. Terus highlightnya pas. Highlightnya pas kan? Tidak berlebihan. Yang mana? Iya, nggak pas banget aja semuanya. Oh, ada juri lupanya. Ini Teh Dewi pakai Real Technique ya, kuasnya. Semua kuas hari ini Teh Dewi pakai Real Technique. Jadi teman-teman, Teh Dewi ingetin. Sekali lagi, Real Technique lagi ada promo up to 75% di Shopee dan Tokopedia. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyari di Tamiya Official, itu mesti hari ini ya, karena diskonnya banyak ya. Terima kasih sudah menonton live. Sebelum ini aku nggak keluar ya, aku akan mengkoreksi ya teman-teman yang ikut live hari ini, tapi aku mau closing dulu. Barangkali di sini ada teman-teman yang tidak ikut live yang mau keluar dari live Instagramnya, boleh. Tapi terima kasih sudah menonton live Instagram Teh Dewi hari ini. Kis, coba pengen lihat muka kamu katanya. Tada! Terima kasih sudah menonton live Instagram Teh Dewi hari ini. Di live Instagram bareng, belajar bareng di live Instagram tepatnya bersama Tamiya Indonesia. Jadi hari ini temanya pertemuan ke-6. Temanya adalah pertemuan ke-6. Temanya adalah masih wedding ya. Jadi pertemuan ke-6 masih wedding. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi kapan ya? Minggu depan atau 2 minggu ke depan. Pokoknya terus mantengin, nyalain lonceng ya di Instagramnya, nyalain lonceng. Jadi setiap Teh Dewi live Instagram itu insya Allah akan ada ilmu yang bermanfaat yang dikasih. Jadi teman-teman mesti nyalain loncengnya ya.
Terima kasih Dada Cimuanya. Teh Dewi mau koreksi yang mau Agis. Waduh. Teh Dewi sambil mau koreksi sambil nunggu azan maghrib, Teh Dewi mau koreksi yang ikut praktek ya. Makasih. Yang ikut praktek boleh tulis di kolom komentar ya supaya Teh Dewi bisa ikut. Nih, ini Tangle Treasure. Jangan diminta. Ini sisir sultan. Aduh sih, makasih. Yang mau dikoreksi mana? Yang mau dikoreksi. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pamia Indonesia katanya tuh. Aku katanya. Oke. Oke, ini murid online aku yang selalu ikut aku live Instagram. Wah. Halo. Halo. Udah sebol sampai. Mana? Kenapa enggak kelihatan? Halo. Ini udah. Hah? Udah ada, cuman akunya enggak nyampe. Nanti cobain lagi. Nanti cobain lagi. Oke. Okay. Sinyalnya kurang bagus. Oke. Okay. Yang udah ngajuin live Instagram. Halo, Teh. Halo, siapa ini? Naska aku. Nih saya Vivi Sawarika. Aduh, ya Allah, alhamdulillah bisa live bareng Teteh. Aduh, makeupnya bagus banget. Udah jadi Kak Krisya. Teteh. Bagus Teh. Iya, bagus. Bagus banget. Makasih banyak buat Teh ilmunya. Sama-sama. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya. Sama Teh. Ya bagus Teh Pipit. Teh Pipit mah udah makeupnya bagus. Oke. Siapa lagi yang mau dikoreksi? Bentar ya, aku Teh katanya. Ya, Tan. Nanti aku coba lihat Tan makeup. Halo. Halo, siapa ini? Ini Keke Teh. Dari mana? Di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ada pertanyaan nih, saya ngulaci dia nama. Ada pertanyaan? Jadi coba. Enggak Teh, ini cuman apa namanya? Kalau jahit bulu mata agak susah itu. Nah, kenapa susah? Kan tadi udah diajarin. Apa namanya? Suka lepas-lepas gitu Teh. Oh, suka lepas-lepas. Berarti coba lemnya diganti yang lebih bagus sama tekniknya. Gitu. Ini gimana Teh alisnya? Alisnya itu udah bagus alisnya. Bagus ya? Bagus, lucu. Latihan jelas ya. Latihan terus. Iya. Udah bagus ya. Ya, makasih ya Teh. Ada nanti ikut lagi ya. Nanti ikut lagi. Iya, ya. Makasih Teh. Sama-sama. Oke. Sebentar ya. Ada. Ketika saya udah tutup jam segini, Kak. Udah besok pagi. Masa jam 6? Cepet banget. Besok pagi aja. Sedih. Dari jam 7 pagi. Aku nginep di Setia Budi, Kak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini dari Emil. Hai, cantik banget. Alhamdulillah. Bagus. Make up-nya udah bagus. Udah make up-in pengantin belum? Belum, baru belajar. Pokoknya ngikutin Teh Dewi terus. Wah, iya dong. Harus sama kita ya. Iya, harus sama kita ya.
Mohon doanya Teh Dewi. Iya, dadah. Makeupnya udah bagus. Iya, aku ya. Seneng banget. Ini makeupnya sekarang di pertemuan yang ke-6 ini udah bagus banget. Nih di Teh Dewi udah azan. Di Teh Dewi udah azan. Aku mau sholat maghrib dulu, tapi aku mau koreksi 2 orang lagi ya. Halo. 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 Oke. Siapa ini? Ini dari Karawang. Dari Karawang. Makeupnya bagus banget. Makeupinnya 2. Waduh, makeupinnya 2. Ya ampun, hebat banget. Sama ibu aku. Oh iya, oke ya. Bagus. Latihan terus ya. Udah bagus makeupnya. Oke. Dadah. Ya. Teteh, assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo, siapa ini? Aku baru, Teh. Wah, masa udah bagus juga makeupnya? Iya, aku nggak bisa di bagian alis tau, tuh berantakan banget. Latihan terus ya, ikut. Teteh, aku boleh nanya, Teh? Iya. Boleh, mau nanya apa? Ini kan buat di bagian cut crease ini, apa sih namanya, kan selalu bleber tuh, gimana sih Teh biar nggak bleber gitu Teh? Biar Teteh kan rapi tuh di bagian sininya. Jangan terlalu gede, itu terlalu gede cut crease-nya. Terlalu gede ya? Nih, ini mulainya tuh dari sini aja. Kamu kan terlalu atas sampai sini ya? Di sini aja. Iya. Yeah. Tapi itu kalau pemula udah bagus tuh makeupnya. Iya, aku baru Teh. Gak apa-apa, latihan terus ya. Iya, siap Teh. Dadah. Teteh, aku mau screenshot. Boleh. Yuk. Yuk, satu. Oke, dadah. Teteh, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun, dadah. Assalamualaikum. Mana ya? Yang tadi mana ya? Cakep banget siapa tuh? Halo. Halo. Filter apa sih yang cakep? Siapa ini? Kalau makeup aku pakai filter jelek. Gitu-gitu jelas pakai filter. Nanti aja di Paris. Ya, sinyalnya jelek. Dari Cirebon. Sinyalnya jelek, Mbak. Ya. Ya, dari Cirebon. Terima kasih. Nih. Dari Cirebon, Teh. Apa aja yang kurang, Teh? Bagus, makeupnya sudah bagus. Makasih, Teh. Ya, latihan terus ya. Iya, Teh. Makasih, Teh. Dah. Dadah. Oke, azan ini ya. Sudah azan. Bagus. Sebentar ya. Aku mau udah ya. Ya, sebentar ya. Aku 5 menit lagi sampai jam 6. Aku mau
Halo Mbak Santi, halo Mbak Jasmine. Halo Tete. Halo. Halo. Halo, makeupnya bagus. Tadi seneng banget. Iya, makeupnya. Gimana Teh? Bagus banget itu makeupnya, jujur. Terima kasih Tete. Terima kasih. Terima kasih ilmunya, terima kasih Tamia. Sama-sama, terima kasih ya join. Nanti join lagi ya. Ya, alisnya gimana Teh? Alisnya yang susah sama jahit bulu mata susah. Ya kalau ke sendiri susah jahit bulu mata. Susah kalau ke sendiri itu segitu mah udah hebat banget. Padahal baru belajar aku, Teh. Selalu follow Teteh, pokoknya. Wah, terima kasih. Nyalain loncengnya, ya. Oke, thank you, Teteh. Sama-sama, dadah. Halo. Dadah, Teteh. Ini siapakah ini? Itu dong, ya. Ditarik datang. Itu dong, Teteh. Halo. Halo, Teh. Halo, Ibu. Namanya siapa? Ibu Rukia. Bu Rukia dari mana? Dari Minsel. Oh, Minsel tuh Minahasa. Ah, dari mana? Ya. Minahasa Selatan ya. Iya. Oh, ada favorit aku, ibu-ibu yang cantik itu siapa ya namanya? Ibu Yoko. Yang di Minahasa itu siapa? Ada yang cantik. Koreksi. Ah, iya makeupnya bagus banget. Alisnya nggak dicukur, Teh. Oh, alisnya nggak dicukur. Iya, nanti nggak apa-apa. Udah bagus tapi, cantik banget modelnya. Modelnya cantik. Makasih. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Salam untuk keluarga di Minahasa. Oke. Maaf ya kalau udah pada keluar. Halo. Murid online aku nih, setiap minggu ikutan nih dia. Iya. Gimana hari ini? Hari ini tadi ini Teh apa? Aku mulainya pas Teh udah di mata, aku baru mulai soalnya modelnya baru datang. Pelanggaran berat modelnya terlambat. Udah bagus, ini lebih bagus daripada minggu kemarin, cantik. Ya. Ikut terus ya, nanti ikutan lomba. Ya, Teh, insya Allah. Dadah. Kasih. Nah, ini murid online aku nih, selalu ikut setiap minggu. Oke. Emang beneran gak pakai? Astaga. Halo. Hai, halo nih. Anum dari Pekanbaru, Teteh. Wih, dari Pekanbaru. Nanti insya Allah Teh Dewi kalau ke Pekanbaru ikut ya, datang ya. Iya, insya Allah Teh. Gimana Teh? Ini susah di cut crease-nya tadi. Bagus kok, bagus banget cut crease-nya. Masih agak ini melebar dikit, tapi yang sebelah Burini, sini. Burini, nanti habis ini ya Burini. Oh iya, itu paling aku mau koreksi nih jarak dari alis satu ke alis sebelah sininya kurang deket tuh. Ini ya? Sedikit aja kasih bulu-bulu gitu lurus ya. Oh oke. Okay. Tapi udah bagus ah. Keren makeupnya. Sukses terus okay, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Decha. Oke nih kita Burini juga. Burini juga murid online aku, ibu yang sangat star ini, setiap minggu ikut praktek. Burini. Ayo. Wah. Wah, hari ini Bu nambah cetar aja. Masa Teh? Ya aku lupa pakai jilbab gimana ya. Cantik Mas, banget ini. Kayak artis. Aduh. Bisa aja sih Teteh mah, makasih banyak, Masya Allah. Bagus tuh, ibu hebat banget itu jahit bulu mata ke mata sendiri, itu sama sendiri. Iya, susah sih Teteh, cuman aku pakai apa,
gimana ya, nggak rapi ya teh ya, apa itunya koreksinya teh? Udah bagus tuh cartridge-nya, udah kebentuk. Cuma kegedean nggak teh tuh? Enggak, udah cucok tuh kata temen aku, cucok, ibu cucok. Oh, cucok, thank you. Oke, Bu, terima kasih ya. Dadah, makasih. Ibu. Makasih selalu ikut live aku, sukses terus. Oke, teman-teman, yang mau ikut nanti minggu depan atau minggu yang akan depannya lagi, nanti aku infoin. Terima kasih ya, mohon maaf, aku mau pamit, mau sholat maghrib dulu. Kalau mau ikut belajar make up, kalian bisa ikut kelas online, dikoreksi semuanya sama aku untuk live Instagram hari ini, cukup ya, nanti mati gak bisa di save kalau udah 4 jam ya. Dadah, terima kasih, assalamualaikum. Dadah, dadah, kiss. Dadah. Dadah.